Abdullah Haji Hamdi, Rektor UTM Cabang Kedah, Yang Berbahagia Prof. Dr. Hajah Nur Azia Alias, Pengarah Pembangunan Akademik Universiti Teknologi Mara, Yang Berusaha Dr. Kamarudin Osman, Timbalan Rektor Akademik UiTM Cawangan Kedah, Yang Berusaha Dr. Wan Irham Ishak, Timbalan Rektor Haiwan Pelajar UiTM Cawangan Kedah, Yang Berusaha Prof. Maria Teknologis Dr. Azahari Ma'ashim, Timbalan Rektor Penyelidikan dan Jaringan Industri, Ketua-ketua Pusat Pengajian, Tuan-tuan dan Puan-puan, Kaki Tangan Akademik UiTM Cawangan Kedah yang dihormati dan disayangi sekalian. Sebelum kita melangkah dengan lebih jauh, bolehlah kiranya kita mulakan dengan Umul Kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua atas kehadiran pada petang ini dan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Prof. Dr. Nur Azia yang bersiaran langsung daripada Shah Alam. Semua okey kat sana Prof? Hujan. Hujan sama sini pun semalam hujan. Ada beberapa kawasan dah dinaiki air Prof. So insyaAllah kita akan teruskan hari ini dengan sesi taklimat ODL 4.0 yang pada amatan saya amat baik memandangkan semester bakal bermula dalam masa 2 minggu lagi Prof. Dan kami Kaki Tangan Akademik masih lagi dalam mood untuk menyediakan diri, mempersiapkan diri untuk menghadapi semester Oktober, Februari 2022 ini. Dan ada makluman terkini, apa dapatan dan juga informasi terkini yang perlu kami sediakan sebagai seorang Kaki Tangan Akademik dalam menghadapi semester yang akan datang ini. Dan insyaAllah taklimat ODL 4.0 pada petang ini akan disampaikan secara terus daripada the right person, iaitu Yang Berbahagia Prof sendiri sebagai Pengarah Pembangunan Akademik Universiti Teknologi Mara. Dan insyaAllah jika ada sebarang persoalan daripada rakan-rakan daripada UiTM Cawang Kedah, boleh tanya terus kepada Prof semasa Prof memberikan taklimat ataupun nak tanya di ruangan chat pun boleh, insyaAllah saya akan panjangkan kepada Prof untuk dijawab. Begitu juga kepada rakan-rakan yang menonton secara langsung di FB Live UiTM, ILD UiTM Kedah, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh bertanya di ruangan komen di FB Live. InsyaAllah ada kesempatan kita akan panjangkan pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan kepada Yang Berbahagia Prof. Bagi meneruskan majlis kita pada petang ini Yang Berbahagia Prof, kita akan menjemput, kita akan mulakan dengan sedikit ucapan aluan daripada Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Abdullah Haji Hamdi, Rektor UiTM Cawangan Kedah, untuk memberikan kata-kata aluan sedikit. Silakan Yang Berbahagia Prof. Terima kasih Cik Azlan Abdul Rahman selaku pengacara majlis dan moderator kita pada petang ini. Yang Berbahagia Profesor Dr. Haji Aziz Alias, Pengarah Pembangunan Akademik UiTM. Yang Berbahagia Timbalan-Timbalan Rektor, pengurusan kanan UiTM Cawang Kedah, ketua-ketua program, penyelaras, ketua-ketua unit dan seluruh tenaga warga Akademik UiTM Cawang Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya pada petang ini alhamdulillah perancangan HCE untuk mengadakan perbincangan taklimat penerangan berkaitan dengan ODL 4.0 berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada semester ini. Ya, dah buka dah sebenarnya semester ini, pelajar baru pun dah masuk. Jadi oleh itu pertama-tama sekali saya sebagai rektor dan semua warga UiTM Cawang Kedah ingin merakamkan berbanyak terima kasih atas keluangan masa dan kesudian Profesor Dr. Hajah Haziah sendiri selaku pengarah pembangunan akademik UiTM untuk membentangkan ataupun memberi penerangan taklimat kepada kita berkaitan dengan kesediaan ODL 4.0. Jadi saya pertama-tama sekali ingin merasakan bahawa ini adalah masa yang tepatlah seperti mana yang disebutkan oleh Encik Azlan tadi, kita dalam mood persediaan lah. Dalam mood persediaan ini juga alhamdulillah pada ketika ini kita dah ada satu orang kata bahan rujukan, kitab ataupun guideline lah ya. Dan ini perlu kita pahami seluruh pensyarah dan juga para pelajar untuk kita melaksanakan PDP kita dengan lebih berkesan.
kita rasanya sangat bertuah lah. Saya tak tahulah, kemungkinan kita di antara yang agak awal lah yang mendapat peluang dapat tangkap ini puan ini Prof Pengarah sendiri untuk membuat pendangan ODL 40 ni. Kalau kita lihat pada town hall yang hari itu pun telah dibuat, tapi town hall ni dia seluruh sistem ya, mungkin kita tak ada personally benda yang berkaitan dengan kampus kita yang kita tak boleh nak suarakan pada town hall tu. Cara town hall pun kemungkinan one way system. So pada petang ini kita berkesempatan untuk mendengar, kata memahami, dan insyaAllah kita akan dapat melaksanakan ODL 40 ini dengan lebih berkesan pada semester kata. Ini semester yang keempat tak salah saya yang kita mengharungilah benda ini, dan pada semester ini pun kemungkinan agak berbeza pada semester yang lepas. Pada semester lepas I think we are totally on ODL, but this semester ia akan berlaku dalam bentuk pelbagai bentuk lah, pula pada pensyarah sendiri nanti melalui pembentangan ini. Harap-harap selepas pada ini kita boleh merancang lah bagaimana kita akan melaksanakan PDP kita dengan sebahagian daripada pelajar kita akan berada di dalam kampus. Jadi terima kasih, kita pun telah mendengar sedikit sebanyak mengenai ODL 40 pada ketika sama. Mungkin pada petang ini kita juga akan dimaklumkan, diberikan sedikit penerangan berkaitan bersama sekali kan dengan adab. Kemungkinan itu terpulang lah ya. Kalau kita nak ada negeri satu, kita nak adab. Saya rasa dia bersaing sekali ya. ODL 40 dengan adab ni dia bergerak sekali. Dan insyaAllah pada hujungnya saya dimaklumkan pada tadi akan ada apa ni sedikit penyampaian daripada pegawai kaunselor UiTM sendiri. InsyaAllah ya, ini juga sebagai satu persediaan kepada kita lah para pensyarah untuk kita bersedia untuk menghadapi semester ini pada sesi pusingan yang keempat ni. Jadi dengan tidak saya pun ingin meluangkan sekali lagi ingin merakam keberbanyak terima kasih pada Prof. Dr. Noor Aziah alias kerana sudi untuk bersama kita pada petang ini, dan terutama sekali saya ingin merakamkan terima kasih pada seluruh warga akademik UiTM Cawang Kedah yang dapat bersama kita pada petang ini. Saya rasa sesi ini ya, sesi ini adalah satu sesi yang sangat penting ya, untuk kita sama-sama memahami. Jadi kita bila kita faham, bolehlah kita sama-sama melaksanakannya bersama untuk keberkesanan pembelajaran dan pengajaran pada anak-anak didik warga UiTM. InsyaAllah. Ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Prof. Rektor UiTM Cawang Kedah atas ucapan aluan sebentar tadi. Dan tanpa melengahkan masa, jam menunjukkan 2.38 sekarang. Kita dengan segala sukacitanya dan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Prof. Dr. Noor Aziah alias Pengarah Pembangunan Akademik UiTM untuk menyampaikan taklimat ODL 4.0. Dipersilakan yang berbahagia Prof. Terima kasih Cik Azlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua. Terutama sekali kepada Prof. Don. Oh, saya tak sebut nama full pula. Tak apalah ya. Timbalan-timbalan rektor, pengurusan kanan KPP dan semua yang hadir petang ni. Saya pada mulanya dimaklumkan saya patut bagi taklimat ODL notes. Tapi tak apa. Dia dua benda yang sekali. Cumanya saya rasa saya kena go through pelan tindakan ODL 4.0 dulu ya Dr. Kamarudin. Yang tu dulu. Okay. So apa kita saya akan buat, saya akan go through slide tu. Tak, cuma saya mohon dekat at any point kalau rasa ada soalan terfikir either through chat ataupun nak tanya pun boleh raise hand. Saya boleh berhentilah sebab kita ingat kita tak nak buat macam lecture supaya jelas semua tindakan tu ya. So mohon saya share. Ini ada adalah slide yang digunakan oleh Dr. Suryani pada masa town hall. Boleh saya assume lecturer semua dah dapat Dr. Kamarudin ke belum? Dah ya? Belumlah. Okey tak apa. Saya share. Boleh nampak
Screen saya ke? Boleh Prof. Boleh Prof. Okey. Saya tak perlu bagi preamble banyak-banyak, tapi sebenarnya bila kita masuk semester keempat, masih dalam pemikiran sebahagian pada kita memikirkan memang akan ada ODL lagi, memang pun bukan semuanya akan balik. Jadi apa yang kami buat, we brought together all the different PTJs dan kita cuba dapatkan the best kata plan in place lah untuk membantu pensyarah dan juga pelajar. Dan sebab kita banyak-banyak cerita-cerita semester lepas yang memeningkan kita, sebenarnya kita tak mahu dia di-repeat lagi lah. Jadi dalam plan ini kita ada 14 perkara. Yang pertama ialah pindaan kalender akademik. Yang itu saya ingat saya tak perlu, boleh saya go through lah, tapi sebenarnya kita buat supaya pelajar ini dia ada masa-masa yang dia akan rehat dan kita perlu sampaikan pada mereka awal semester. We have to tell them this will be the break supaya dia tak ada sampai end of semester dia kata dia tak break lah, dia nak this kind of thing. So they have to know early. Itu nombor satu. Sikit lagi saya akan tunjukkan. Nombor dua, memang ada penangguhan yuran. Lepas tu ada pula another 20% yang disebut oleh YBM. Yang itu saya ingat kita serah pada bendahari lah untuk come up with the apa ni, with the proper announcement. Yang ketiga, yang ini yang saya sebut notes for ODL ini, kita sediakan 7 perkara yang kita perlu di penekanan daripada para pensyarah. Dan yang ini dia akan melibatkan apa ni, semakan semula kandungan, hasil pembelajaran. Sikit lagi pun saya akan tunjuk. Tapi yang paling penting dalam notes ini ialah penelitian SLT tu. Student learning time. Okay, sekejap lagi saya tunjuk. Kemudian yang keempat, bila kita sediakan notes ni, sekarang ini dalam berapa page, berapa slide tu, kita perlu beri latihan kepada pensyarah mengenai nota 1 sehingga nota 7. Saya ingat nota 7, yang nombor 7 tu tak berapa perlu latihan sebab most of our lecturers are pretty good at giving support dan motivation. Cumanya bila kita tengok semester yang ketiga lepas, kita dapati mungkin pensyarah dah pandai guna teknologi dan sebagainya. Jadi banyak perkara yang student perlu selesaikan because lecturers are giving them a lot of things. So nota 2 tu yang sebenarnya lagi penting. Again saya akan tunjukkan dan termasuklah yang adab tu. Tapi again model ADAB ni macam Prof Dan kata tadi, dia memerlukan another sesi lah. Okay. Yang kelima ialah kita dari nota tu juga kita tarik keluar ekstrak yang tentang pentaksiran tu. Sebab itu sekarang ini diadakan town hall pentaksiran. Cumanya yang kita pentingkan ialah the alignment of the outcome, the assessment and the outcome. Yang itu memang crucial. Okay. Jadi contohnya ini adalah notes for ni. Dan seterusnya, nombor 6, kita ada siri latihan berkala dalam bentuk pengurusan stres dan pengurusan masa pada pelajar. So yang ini saya rasa sikit lagi kita akan ada Puan Wan coming in, dia akan bercerita sedikit tentang ni. Dan nombor 7, kita tak boleh bawa balik semua pelajar sebab because of capacity campus. Mungkin Kedah boleh bawa lebih dari segi kemudahan hostel. Tapi overall kita hanya boleh dapat dalam 53,000 mengambil kira ada hostel yang renovate dan sebagainya. Jadi bila berlaku begitu, kita sebut kita utamakan. So the makmal, studio, bengkel yang perlu software, yang perlu peralatan, design, industrial design dan sebagainya, they should be the ones coming back. Dan mereka yang memerlukan pentaksiran bersemuka, kita sebut macam tu sebab contohnya kalau bahasa kadang-kadang dia nak tengok lengguk yang face to face pun kita sebenarnya kita benarkan sekiranya yang atas yang lain tu
bukan yang kata lebih, dia lebih penting daripada yang lain lah. Yang ketiga, yang ini penting, mereka yang tidak punya akses dan persekitaran yang kondusif bagi melaksanakan PDP dan talian. Ini adalah one of the six categories yang kita bawa balik sebelum ni. So asasi student, we are saying please don't move, stay where you are, you can just go on. Begitu juga pelajar antarabangsa, they can come back, dan pelajar berkeperluan khas. Begitu juga pelajar yang menduduki peperiksaan, they come in for MUET, badan profesional, accountancy dan sebagainya. Kemudian kita nak utamakan mereka yang tertinggal, yang ada perlu khusus dia tak lengkap last semester. Mungkin ada satu design tak sempat buat sebab kena masuk kampus dan sebagainya. So they should be coming in early lah. Okay, dan pelajar ini akan yang menjalani latihan industri on campus juga kena perlu balik. Setelah itu kita kata bring back those yang tak pernah jejak kampus setelah berdaftar. So these people should be yang dah nak graduate tapi tak pernah sampai ke kampus. Jadi kita tak sebut semester satu lah sebab insyaAllah they still have time to come back. So we need these people to come back. Tapi sepatutnya hari ini dah 29, Kedah dah ada list lah saya ingat kan. Okay. So yang ini pun bila dibawa balik, dia tak semestinya semua balik 15 Oktober. Mungkin ada yang balik a little bit later. Itu bergantung pada job, pada campus dan pada job end dan kepada apa ni, PIC yang menjaga kemudahan dan sebagainya. So kita tak kata semua kena balik at one time. Okay? Itu ialah nombor 7. Nombor 8, kita yang ini saya tahu Kedah ada sistem yang amat bagus already. Jadi pemerkasaan peranan penasihat akademik ni kita tak worry pasal Kedah, dan kita tahu Kedah takes things seriously in terms of academic advising. Kita letakkan sebagai pelan nombor 8 sebab kita tahu ada fakulti yang tak assign pun academic advisor pada pelajar mereka. So can you imagine budak semester 1 masuk, tak ada academic advisor, masuk kelas tak kenal kawan, lecturer pun kadang tak bersembang. So we can imagine how the students feel. So we really need penasihat akademik to have a session with the students first, bring them in and so on. Okay? Kemudian kita letak nombor 9, lantikkan virtual buddy dalam kalangan pelajar. Bermaksud ini lebih pada T-REC HCP dan juga T-REC HCA bekerjasama lah ya. Sebab kita nak penasihat akademik tu katakan dia ada satu group, dia nampak seorang yang macam ada potensi, yang itu dia kita lantiklah beberapa orang supaya mereka ini sama-sama membantu dari segi pembelajaran, termasuklah getting students to attend session dan sebagainya. So they should be among friends. Dan yang ke-10 adalah kita ada satu dashboard yang kita dah buat. Ini adalah projek Digital Campus antara HCA dengan infrastructure, yang mana saya adalah salah seorang yang membernya. So apa kami buat, it's a simple dashboard yang mana pelajar akan jawab satu atau dua soalan saja seminggu. A very simple question like how are you feeling today? Okay, ataupun the next question will be is everybody nice to you today? Something like that. So bila dia jawab, kita boleh gauge 4 dimensi. Satu ialah dia punya well-being, dua ialah dia punya coping, dan ada dua lagi saya pun dah tak ingat ya, supaya kita boleh agak macam mana keadaan dia pada minggu, pada bulan itu. Sebab kita akan dapat 4-4 dimensi tu after dia dah jawab beberapa soalan. Okay, so this will be the dashboard lah lebih kurang. Dah almost siap sebenarnya, tapi kita sebab busy, kita tak sempat nak nak betul-betul pilot lagi. So budak akan masuk melalui saring. So patutnya how is your mood today tu pun dah silap, ataupun something like jawab dari someone who really appreciates me or something like that. Okay, so nombor 10. Nombor 11,
kita sebut sebagai penyediaan profil pelajar oleh pensyarah. But basically dalam bahasa Inggerisnya is very simple. Profiling your students, your learners. So you come into the class, ada, oh nanti kalau saya sebut mesti orang kata kelas saya kecil. Saya ada 30 orang. Saya tahu pelajar-pelajar ni yang ini duduk di Terengganu dan ada masalah connectivity. Yang ini tak ada masalah anak orang Subang Jaya, contohlah ya. Jadi basically kita profilkan dari segi dia punya especially technology readiness dia dan juga dia punya learning environment. Sometimes dia mungkin tinggal di Shah Alam tapi dia tinggal di apartment yang ada ramai adik-beradik dan sebagainya. So they won't be telling us. Dia akan senyap je, tapi we need to try as much to get this from the student so that we understand. Ataupun macam last semester saya ada seorang student, saya ada seorang student yang jawab dalam learning experience survey. Dia kata every morning when I want to start my class, my father will come in and tell me to go buy breakfast. Itu nampak benda yang simple bagi ayah dia, tapi pelajar ni dia nak masuk kelas. So pergi beli breakfast ni anak perempuan, dan saya pun bertanya kenapa bukan ayah dia yang pergi beli. So those are the things yang we need to understand our students. So katakanlah dia kena pergi beli breakfast tu dan dia masuk your class like 15 minutes late. So we as lecturers, kita tak boleh orang kata generalize, ni mesti malas lah ni, lambat masuk kelas. That's something that we don't want lecturers to do. I'm not saying lecturer Kedah macam tu, tapi itu adalah antara benda-benda yang kita perlu tahu. Dan kemudian nombor 12 ialah sokongan jaringan dan pilihan alternatif bagi latihan industri. Kali ini kami mohon, kami ada satu meeting dengan ICANN, mohon bantu latihan industri. Bermakna timbalan rektor ICANN, jaringan, Dr. Hazari lah kan. Kalau ada masalah dalam segi latihan industri dan sebagainya, you have to make sure ICANN di Shah Alam tahu supaya they can help with the industry that will accept our student. So kita tak mahu isu tak ada tempat dan sebagainya next semester, sebab saya rasa budak dah boleh move sikit. So they can be having latihan industri proper di company atau industri yang berkenaan. Dan I can promise that they will help us. Yang ke-13 ialah pemerkasaan pengajaran kolaboratif dan mobiliti pelajar. Yang ini sebab kita nak, sebenarnya kita dah ada kerangka, kita tak paksa. You don't want to do collaborative, tak apa. Tapi kalau if you do a collaborative teaching punya session with somebody, orang Kedah buat dengan Shah Alam, students sama-sama join dalam satu sesi, kita dapat mengayakan dia punya pengalaman. Okay, so for that session, dia ada kawan-kawan dia daripada Shah Alam, ada kawan-kawan dia daripada Kedah, macam tu. So kita notice macam last semester ASIS ada buat satu sesi dengan UKM. So kita dapat beribu student yang belajar pada malam itu, tapi the questions asked dan sebagainya, they were very active. And dia ada UKM punya student, ada UITM punya student. So itu sebenarnya yang kita nak letak dalam plan yang ke-13 ni. Jadi kalau ada student kita, mobility ni pula, kalau ada students yang tak boleh balik ke Shah Alam, kita mengharapkan kampus pun boleh bagi dia masuk untuk katakan capaian dan sebagainya. Sebab itu kita sebut mobility pelajar. Pada peringkat jawatankuasa TNCRA pula, mereka akan ada satu program yang dia panggil program skill, kalau tak salah saya, belum lancar lagi. Tapi maksudnya pelajar kita boleh ambil course di UM, boleh ambil course di UKM atau di UMS dan sebagainya, yang mana course itu disetarakan untuk pindah kredit. So that is coming maybe next semester or next year. So basically kita dah ready sebab kita dah lama pun, bukan dah lama, kita dah ada this talk about cross. Okay, so sebab itu
saya nampak Kedah pun quite aktif dengan global learning, bawa lecturer come in, lecturer dari luar negara mengajar dan sebagainya. So dengan of course dengan pelan-pelan ni semua, kita minta fakulti dan kampus ada pelan komunikasi yang berkesan lah untuk sampaikan pada pelajar dan juga pada pensyarah. So ni saya macam Prof. Dong kata, this is the first one, first campus yang jemput kami untuk explain pelan tindakan ni. Okay, so bila kita bercakap pasal keadaan yang mana ada kemungkinan pelajar masuk, ada tak masuk, sebab tu 10 kategori yang diutamakan itu mungkin dah penuh penyemuatan peni capacity campus. So there will be students yang will be at home, or students and students be on campus but they are of the same group taking your course contohnya. So mode penyampaian mungkin berlaku if ada keadaan yang macam tu, sebab kita kena ingat budak yang balik mesti semua fully vaccinated kan. So akan ada sesi hybrid yang mungkin dijalankan secara segera, meaning macam itulah, ada lecturer tengah mengajar, ada yang menonton daripada rumah, ada yang dalam apa ni, dalam classroom. So kalau Kedah ada hybrid classroom macam ni memang bagus. Okay, otherwise maybe it is more of a asynchronous kind of thing yang mana video pengajaran tu dimuat naik dan perbincangan dengan yang kat rumah tu dibuat secara dalam talian ataupun yang di apa ni, yang di campus diadakan secara face to face dan something like that. But we cannot have all the time online, they come back and not have any face to face. Sebab lecturer kata senanglah kita online semua, that one kalau boleh kita tak nak, sebab kita mahu student yang balik yang kita identify tadi memang ada sedikit sesi secara bersemuka, sama ada semua group tutorial macam tu dengan pensyarah. So that the experience of being on campus is not just coming back and staying in the hostel. Dia mesti boleh guna library, dia mesti boleh bersukan dan sebagainya. Okay, jadi di UiTM ni kita bezakan hybrid yang macam tu atau teradun dalam bentuk mungkin this week kita semua online, next week kita bersemuka, ataupun ini untuk yang ada di kampus lah, ataupun kita ada untuk topik ni kita semua online, untuk topik ni kita bersemuka. So that can happen. Then of course otherwise it goes with ODL lah, sama ada ODL segera ataupun ODL tidak segera. Sebab mungkin ada pelajar kita, saya sengaja letak gambar lengan yang gelap sikit tu, pelajar international kita dalam time zone yang lain. So it's not easy to have asynchronous. Sekarang dia pukul 12 malam, kita pagi kan. So we need to think about that as well. Okay, jadi ini adalah kalender. This is plan number one. Kalender tu kalau nampak, kita nak highlightkan tiga masa cuti tu. Sebab yang ini student kena tahu. Now we have three. Cuti pertengahan, cuti khas lagi di hujung dan cuti ulang kaji. Bila kita buat cuti ulang kaji, kalau ikut kalender biasa kita, cuti ulang kaji ni 3 hari je. Tapi kita dah learn from last semester. It will be havoc. So kita buat 1 minggu, tetapi dia membuatkan kita punya peperiksaan akhir punya period tu cuma 17 hari dari 21 hari yang biasa. So that is why BPPA is now pushing for campuses and faculties to reduce final assessment as exam macam tu. Sebab kita nak kena masukkan dalam 17 hari. That's the reason lah. So mohon sampaikan pada student, this will be the break that they will get. So kalau ikutkan dia belajar 6 minggu, dia break. Dia belajar 4 minggu, dia break. Dia belajar 4 minggu, dia break and then dia exam. Okay, so itu kalender. So yang ini yang saya sebut tadi. Okay,
So yang pasal yang reduce untuk penangguran apa sorry penangguhan yuran ni macam saya kata kita tangguh sehingga minggu penilaian akhir berakhir dan juga that 20% lah itu semua bendahari will will apa ni akan bantulah. Sekarang ni saya tak berani nak cakap sebab saya tak nampak lagi apa-apa pemakluman daripada bendahari. Yang ketiga ni ialah notes ni. Kalau boleh nanti sekejap lagi saya tunjuk dengan laju apa dia nota ni dan latihan yang kita sebut tadi. Kemudian ini adalah apa ni alignment tadi yang apa BPPA sedang cuba dapatkan iaitu really understanding the calculation of the student mau sampai 2403 kod kursus, otherwise kita pensan lah sebab nak asak semua dalam apa ni 17 hari tu. Dan juga when it comes to pentaksiran dan penilaian, isu utama kita last semester was kita student ambil 7 atau 8 mata pelajaran kursus. Semua dia punya assessment tu kita tak, we don't talk to each other. So lecturer yang mengajar subjek ni, lecturer mengajar subjek ni, lecturer mengajar subjek ni, semua buat masing-masing. Semua ikut course info masing-masing. Semua schedule masing-masing. Jadi student tiba-tiba dia terbeban. Minggu 7, minggu 8, tiba-tiba dia ada 8 benda dia kena submit. Ataupun minggu ke-13 dia ada semua project or whatever nak kena submit. So yang itu yang sekarang ni kita nak kena tengok. So yang itu yang kita mohon for the assessment blueprint of sort lah. Katakan siapa yang mengajar semester 2, kita ada assessment blueprint. Tengok betul course ni bila, course ni bila, course ni bila supaya tidak ada terlalu banyak assessment ataupun tugasan yang due pada minggu yang sama. So saya Dr. Kamaluddin pun faham sebab semalam saya diingatkan oleh timbalan rektor semua. Sekarang ni dia orang pun mengalami benda yang sama. HCA bagi tugas, HCA tingkat 4, UHEC bagi tugas, BPPA bagi tugas, semua bagi pada kumpulan yang sama, timbalan rektor. So they have to dia orang terkejar-kejar because there are so many things. We actually are experiencing benda yang sama students lalui. So saya pun terfikir, kita orang sendiri kena pastikan when we give deadlines to people to working so hard, we have to make sure the deadlines are manageable. Bukan semuanya 1 Oktober. Nak gerak lah kalau semua 1 Oktober. Okay. So yang keenamnya ialah latihan ni, harap-harapnya sedikit lagi kita boleh dengar daripada Puan Wan. Orangnya lembut, kita pun tahu. And she will show us some of the statistics. Kemudian ini adalah yang kita dah buat. Harapnya dah ready for Kedah. Dan seterusnya, yang ini adalah yang kita sebut lah ya. Kita yang balik kena duduk di kampus. Kalau boleh jangan suruh student balik and say you all kena cari rumah sewa macam ni. If possible don't do that. If you can, if benda tu berlaku bawa balik yang betul-betul utama tu. Tapi kalau dia orang nak duduk di luar, kita tak stop. Kita saran dia duduk dalam kampus. Dan kalau boleh kita nak create this safe bubble lah dalam kampus tu. So kita kalau ikutkan kita tak benarkan lah pelawat ni ayat tak betul. Pelawat yang tak cukup dos tu kita tak benarkan. So itu yang kita nak mohon. Ini kategori yang disebut tadi. Jadi perancangan ni saya rasa kita lukis je supaya semua orang nampak apa yang akan berlaku. Kita bawa balik, right? Dan seterusnya ini fasa yang kita anggar saja. Tapi mungkin tak berlaku macam gitu pun. Sebab kita anggap sebenarnya awal-awal tu tak seramai mana. Bila dah November, we can get most of them. Tapi saya tengok statistik vaksinasi quite good lah. So we probably can bring more in October lah sebenarnya. Okay, so yang ini adalah penasihat akademik sebab selama ni pun
kalau penasihat akademik kita bagi satu jam ATP dalam komponen K3. So basically per semester you got about 14 hours. You don't have to meet them every week. You can meet them once and then meet them another month dan so on, or as they need or on demand, kita respon lah. Itu yang kita nak. Okay. Yang ini yang saya sebut tadi, virtual buddy ni, dalam kalau boleh kita suggest biarlah bawah penasihat akademik ada 2-3 orang yang boleh berperanan sebagai peer mentoring, bukan ialah peer lah ya, virtual buddy, supaya student ni dia tak ketinggalan. Last semester saya ada satu group 21 orang, 20 berbalik. Because sebelum keluar kata tak boleh balik tu, 20 ni dah sampai. Tapi seorang daripada Sarawak, dia dekat airport. Jadi dia punya lurusnya dia balik rumah. Dia tak balik. Dia tak naik plane tu. So throughout the semester, he was at home. While the 20 of them ada di campus. So saya nampak sangat macam mana dia pada awalnya very aktif. Lama-lama dia senyap. Sampai satu hari kawan dia WhatsApp saya kata, "Prof, I think he has a problem." Sebab dia rasa kawan-kawan dia tak terima dia, kawan-kawan dia tak suka dia dan sebagainya. So our students ni semester 2, semester 1, they are basically kids lah. So we have to take care of that as well. So kalau ada V-Buddy ni, kalau kita terlepas pandang, ada rakan yang boleh bantu. Okay? Ini yang saya sebut tadi, instrumen, kita sebut saja instrumen, learning style dan sebagainya. Tapi if you have a better instrument to gauge your students, we would appreciate. Sebab macam learning style ni, kita boleh buat learning style. Tapi dalam satu sesi pembelajaran, you cannot try to satisfy all learning style. Macam tu. So maybe this class kita more to geared towards the visual. Next class kita gear towards the auditory, yang mendengar. So we can have podcast lah, apalah. The next one maybe for those yang tactile, yang suka buat ataupun yang suka bercakap. So we can have a dialogue, a debate and so on. So tapi it's good to know your student punya learning style. So saya sendiri bila saya run, memang ramai student, the bulk of our students memang visual. Tapi ramai juga yang sekarang ni dah jadi tactile. Dia nak kena do things. Yeah? So bila nak kena do things ni, kita pening sikit lah. Macam mana kita duduk depan laptop ni nak get them to do things. But there are ways of course. So kita nak kena at least find out what kind of preference yang our students ada. Dan kita cuba balance kan. Okay, itu seperti yang saya sebut tadi, ringkasan profil pelajar dan keluarga. Seterusnya, yang ini yang student happiness, hopefully kita boleh run next semester. Yang ini yang sebut tadi ya. Okay, dan yang seterusnya ialah sokongan ni. So this is banyak kaedah kita dah cuba mapkan. Sebenarnya kami dah mapkan dekat HCA tu. Kalau tak boleh macam ni, macam ni. Kalau tak boleh macam ni, macam ni. Jadi ada LI yang kita kata kalau boleh sampai 70% pun dah boleh tamatkan. Ada LI yang boleh guna kaedah alternatif. Maksudnya let's say business ya. We can give them an industry case and really get them to work on an industry case with real data dan sebagainya. So maybe it can work. Okay, tapi ada LI memang kena pergi ke industri. So bila dia pergi ke industri, ada company yang benarkan dia work from home, ada company yang kata you mesti berada di sini and so on. So this one kita nak kena tengok betul-betul, and we hope ICANN will really help us lah. Right? Seterusnya ini yang kolaboratif yang saya sebut tadi. Satu lagi isu PTFT. Dr. Kamalri mesti pening. PTFT ni kita nak kena dapatkan a good number of PTFT because we have this much money sahaja. So we ask people to go for mass lecture and co-teaching dan sebagainya. Tapi bukan macam ni. Bukan
okeylah you ajarlah tiga group and then you messkan je lah, you sorang-sorang handle tiga group. Tak, that's not the way. We go for mass lecture tapi tutorial itu kita bahagikan antara lecturer-lecturer. Jadi it is, dia lebih manageable for the lecturer. Bukanlah makna bila saya ajar mass lecture, saya nak kena handle 120 student seorang diri. Macam itulah. Ataupun kita cuma combine saja and not do anything. Dia ada design dia yang tertentu untuk mass lecture. Okay. Jadi ini yang telah kita mention, yang saya mention tadi, the difference between hybrid, blended dan juga ODL. Saya tak pasti smart classroom dekat Kedah ni dah berfungsi, dah ada ke belum? Dah ada, Prof. Ada dah? So ada dua. Ada dua. Boleh broadcast ke luar ke? Yang tu saya rasa tak boleh kot rasanya. Maknanya lecturer still kena guna laptop dengan kamera, gerak lah kan. Tapi better sikit pada classroom biasa lah kot. Tapi kalau tu maknanya dia boleh di adjust untuk jadi hybrid lah kalau perlu. So okay, ada dua, seronoknya. Anyway, ni yang saya sebut tadi. Dan mobility ni sekarang ni, especially yang student sini nak kena balik ke Sabah Sarawak, kita bagi dia ruang untuk follow di kampus di Semenanjung. Kita bagilah kalau dia tak nak balik. Kalau dia susah nak balik, ya, ataupun yang daripada Sabah Sarawak mengikuti pengajian di Semenanjung pun dia boleh untuk menjalani mobility ni di Sabah dan juga di Sarawak. Tapi again, dia bergantung pada kampus capacity dan juga pada program. So yang ke-14 ni adalah yang kita sebut ni tadi, plan komunikasi, dan Kedah dah ambil the first step. Bila saya datang sini untuk maybe 1 hour or so, ini kita dah cap lah ni. Letak semua apa yang siapa kena buat ni, siapa kena buat ni. Sebab kali ni we have to be serious about going forward into the next semester. So kali ni kita letak TD HCP, TD apa ni, T-Rek HCP, T-Rek A, T-Rek jaringan semua kita letak, sebab bukan kita kata kita ni nak buat kerja masing-masing. Tak, kita dah biasa bekerja kadang-kadang dalam in isolation. So kita tak nak orang kata kerjasama tu ada tapi tak optimize. So now we really need people to work with each other. Sama juga dengan HCA, dengan kita panggil CIDL, dengan ILD, dengan BPPA dan sebagainya. Okay. Jadi perkeliling ni memang dah banyak yang Dr. Suryani letak kat sini, tapi kita ada, ini semua pun dah ada sebenarnya, garis panduan pelaksanaan pengajaran kolaboratif dan pengajaran hybrid ni pun sebenarnya kita dah ada, cuma kita nak cantikkan sedikit je lah untuk penggunaan next semester. Okay, so cabaran ni saya ingat semua orang tahulah kan. Kalau pelajar, kita tengok dia punya sentimen dia, yang tak nak balik tu memang marah lah. Lambat sangat nak beritahu, sebenarnya dia tak nak balik. Okay, dia nak duduk rumah. Okay. Jadi, tapi kalau dia memang perlu, we need dia to come back to do that makmal, to do that labnya tu, they have to come back. Dan ada mak ayah yang memang tak nak buat anak dia balik. So kalau dia tak nak balik, meaning you drop the course. Itu kalau tanya saya, you drop the course if you don't want to come back for this particular apa ni yang memang you have to come back. Itu kita punya ni. Ada juga isu pelajar ni dia tak ada proper connectivity ataupun conducive learning environment. Kita ada satu case, ni Dr. Razi cerita kat saya dekat Johor, anak orang asal ni dia tak nak balik. Dia tak nak balik kampus, dia sangguplah tiap-tiap hari keluar daripada kawasan tempat dia tinggal tu, berjalan berkilometer untuk dapatkan capaian. So I think macam tu kita tak boleh buat apalah, cuma janganlah masuk sok khabar kata kita tak memberi dia balik kan. But that's one of the things that we have to handle lah. So difficulty pula penjadualan lah. I'm so sorry dekat kampus pun, faculty dan kampus, bila you nak jadualkan yang mana yang nak face to face dan sebagainya, you still need to think of the SOP.
Kalau tanya saya, it's not 1 meter. Kalau tanya saya, I go for 6 feet. It's better, I think. Jauhkan, tapi you have to jadualkan betul-betul berapa orang, berapa lama dan sebagainya. Dan faculty mungkin tak selesa lah kalau ramai sangat balik kan. So, ada lecturer yang saya rasa even my faculty pun duk kata, tak boleh ke kita ODL je the whole faculty, tak payah bawa balik student. I think we have to terima hakikatnya, bukan terima hakikat, kita kena faham bahawa we can now bring the students back so that they have a better learning experience. Itu yang kita nak semua orang faham. Dan bila kita kata bring back, we have to be back on campus as well so that they can meet us, they can actually see this person in person. Oh macam ni rupanya rupa Dr. Azhari yang selama ni mengajar saya selama ni, nampak muka saja, macam tu. You know that it is a different experience. So kita pun faham, kadang-kadang kita ada antara kita, saya pun dah selesa duduk rumah pada drive. Saya duduk Rawang, drive tiap-tiap hari ke Shah Alam, 1 jam lebih dalam jam, lepas tu sampai ke office, duduk depan laptop sebab ODL juga. Saya pun faham that is not something that we want to do. Tapi for next semester, you need to schedule some of the session with the students. Itu yang kita nak pensyarah understand. Okay. Option ni kita bagilah pada kampus lah, nak bawa balik program mana, tahun mana, except for kita kata bawa, utamakanlah yang belum jejak kampus. So itu cabaran-cabaran dia. Saya rasa ini doktor sudah buat, dah tunjuk hari tu, maknanya kita need pelajar-pelajar ni, sepatutnya kita dah ada list tu. Dan juga HCP pun I think they are on their toes lah, sebab saya tahu JOPSA, JOPN memang amat efficient when it comes to bringing the students in, sebab kita dah 3 semester dah dealing with this thing. Dan kita ada aku janji pelajar, deklarasi harian yang kita push student untuk buat. Sekarang ni sebab kita hari tu exam result tu agak lambat compared to other universities, kita berjaya get the students to saring dan juga declare sama ada dia orang dah vaccinated or not. So our data actually are very good lah at this point because we get apa ni maklumat tu. Okay, so student ni kita nak of course dia saring, dan kita nak sangat kita guna perkataan stay connected lah, sebab some of them dia just tak bertanya, dia pergi ke mana-mana dan dia sebarkan di mana-mana sampai bertanya pada campus ataupun pada faculty. So kita memang nak kena have very good rapport, tapi dia mesti be comfortable to click this or take the phone and actually ask one of us whether dia apa maklumat yang dia perlu. Okay, so ini pun kita bawa masuk juga UTMAS dan MITASA. Dia orang janji dengan kita, dia orang nak buat kempen save UiTM bubble ni. So kita tunggulah, insyaAllah they will do it. Dan akhir sekali, yes. Ini ada, sebab ni slide Dr. Suriani. Kita kata the thing is we have to jaga diri kita sendirilah. Okay, so saya berhenti di sini dulu dan tanya kalau ada apa-apa yang nak ditanya sebelum kita go for apa ni other parts of the ni of the plan. Ada soalan ke, dah ada soalan ke dekat chat? Ada prof, ada satu prof. Okay, di antara isu stres di kalangan pelajar, kesukaran mereka tinggal di kampung untuk mendapat buku rujukan mencukupi untuk buat assignment test exam. Maklumat ibu masih tak cukup. Kalau kelas dibuat di kampus, mereka, yes, betul. Itu kan soalan tu. Itu saya agree. Get them to come back. Maknanya kalau dia tak cukup, maknanya dia tak ada conducive environment. Conducive environment ni, jangan fikir yang environment yang mak ayah bergaduh je. Kalau dia memang ada mak ayah bergaduh kan. Dia asalkan dia tak boleh belajar dengan baik, kita kira dia non-conducive. Bawa balik. Yang macam tu. Okay, betul-betul. Okay.
Oh, math lecture. Math lecture macam mana saya nak tunjuk ya? Okey, saya lanjut saya apa ni? Saya nak tunjuk dekat mana collaborative punya ni. Sekejap ya, saya tengok kalau saya ada dalam notes ni. Collaborative ni ada tak? Okey. Saya lanjutkan kat sini lah. Hari tu saya tunjuk juga yang ni. Kalau boleh. Boleh, sekejap ya, saya share. Bolehkah saya share kejap? Boleh Prof, silakan. Okey, saya share this point. Sekejap ya. Alright, sebab nak kena explain math lecture. Alright ya. Yang sebenarnya kita pernah kaji ni lah benda-benda yang kita buat di UiTM ni. Tak apa, saya just go through. Kita lecture, kita buat projek dan sebagainya. So sekarang ni, ini kadang-kadang kita lecture seorang-seorang dan kita ada student di rumah, so kita buat hybrid. So yang ni saya tulis macam tu lah. So sebab saya nak jawab pasal mass lecture, kita pergi pada mass lecture. Mass lecture ni kita boleh ada seorang pensyarah yang present dia punya content, mungkin ada sedikit QA dan interaktif element. Jadi satu jam, katakanlah tiga jam ya. Satu jam dia ataupun satu setengah jam ataupun dua jam pun tak apa, dia present content saja. Tapi student selepas itu dia akan join tutorial ataupun group discussion yang kecil supaya lecturer-lecturer lain akan supaya dia dapat small group punya ni lah attention ya. Jadi kita assign student ni pada group-group, saya tulis 10 hingga 15, so it can be 30 lah, dia go up to 30 dan mereka akan duduk dalam tutorial group ni ataupun discussion group ni, dan another lecturer will facilitate. So lecturer yang bagi mass lecture ni dia boleh ambil satu lagi group load atau dia buat mass lecture dia seorang je throughout the semester kalau you sanggup lah. Ini banyak-banyak, orang kata banyak permutation ya, banyak gabungan. So ataupun dia ambil satu group dan lecturer lain yang mengajar akan ambil group-group lain. Jadi lecturer lain yang mengajar, you do not have to go through the theory anymore. You do a lot of the discussion. So dalam bila kita buat macam tu, kita akan dapat reduce the lecturers tu, akan reduce dia punya jam lecture sebab lecture tu telah dijalankan. Sekarang ni kalau saya ajar 3 jam, saya lah yang lecture content, saya lah yang buat discussion, macam tu. So sekarang ni katakan saya mengajar ada 5 orang ya. Dr. Johan saja buat lecture. Saya cuma handle the discussion part ataupun the hands on part. Itu yang kita mohon lecturer fikirkan. So that you don't, atau sebelum saya lupa, you are teaching the same course. MAT ni payah, okey tak apa, MAT pun boleh. MAT 210. Tiga group you kena ajar. Okay. So 1 hour you buat mass, tiga-tiga group boleh attend. 3 × 30, 100 orang eh. Tapi after that you go down to the each group and get them to practice sebab math kena practice. Math jangan suruh budak buat video. So dia practice. So maknanya you have reduced your lecture hours daripada yang 3 group tu, you bila you combine you dah reduce dia jadi 1 instead of 3 hours. Itu maksud saya lah. Kalau saya menjawab soalan tu. Siapa tadi? Dr. Hidayah ke apa yang tanya tadi? Ustazah Hidayah. Ustazah Hidayah. Okay. Atau satu lagi cara, kejap ya, saya tunjuk yang global learning banyak buat ni ialah yang yang guest ni. Yang guest ni pun boleh, dia datang orang, dia guest. Jadi macam last semester kami buat lah. Kami bawa seorang guru daripada Sabah yang mengajar music kepada special needs learners. Sebab saya mengajar teknologi for student, for teachers ya.
So dia mengajar special needs menggunakan teknologi-teknologi yang berbeza. So kita bawa dia satu jam, satu jam setengah macam tu, budak-budak semua, the whole batch, lima group dengar. After that, kita ada discussion. Group saya ada discussion dengan saya. Group orang lain ada group dengan orang lain. Kemudian kita buat soalan test yang mana ada soalan berkenaan cikgu ni. So that means budak-budak tak boleh lepak lah. Dia kena betul-betul tengok balik video dan sebagainya because it's part of the assessment. Okay, so saya nak check sama ada saya menjawab apa ni soalan tak, Ustazah? Ya, Prof. Saya nak tanya, nak lanjutkan lagi satu pertanyaan. Contoh kalau kita ada 2 jam dan kita share 1 jam, katalah kita buat mass lecture dan kemudian 1 jam lagi kita serahkan kepada pensyarah sebenar yang mengajar. Jadi ATA untuk pensyarah 2 jam tu masih merangkumi 2 jam ke ataupun kita ambil kira sebagai 1 jam saja? KS lah, KS. Ya, ya, ya. Ustazah, kita dah lama tak guna ATA. Okay, KS dia. Kalau dia mengajar 1 jam lecture je, KS dia 1 lah. Kalau betul-betul kita apa ni, kita design kan jadi. Okay, kita sekarang ni katakan saya, Dr. Kamarudin, Prof. Don, siapa lagi nak tengok tadi? Cik Azlan dan Ustazah. Kita 5 orang mengajar kan? Kalau tidak, 5 kali 3 ialah 15 hours lah. 3. Tapi sekarang ini kita bagi Dr. Kamarudin je lecture every week. So, maknanya saya dah tak perlu lecture. Dr. Kamarudin akan dapat that lecture punya apa ni? Punya KS lah. Dan the rest of us sebenarnya boleh kurang. Tapi kita cakap pada fakulti kalau complicated sangat, tak apa, biarkan lecturer tu ada KS3 juga. Maknanya dia buat mass tapi kita kira dia ada 3 juga. No issue with that. Ustazah faham ke? Faham Prof. Kalau senang saya buat macam ni, saya ajar 3 group. 3 kali 3 patutnya saya masuk bersemuka, apa orang kata panggil, contact hours 3 kali 3, 9 kan. Tapi saya cuma buat mass, jadi saya dah reduce saya punya ni. Patutnya pengurusan tu janganlah terlalu mengira sampai, oh you dah buat mass, you lebih ni, kita bagi satu lagi group. No, we don't do that. Kita nak memudahkan pensyarah, pada masa yang sama kita nak pensyarah ambil kaedah ni positively lah. Supaya ada collaboration antara pensyarah dan sebagainya. Tapi kalau betul-betul nak kira seorang 1 jam boleh, tapi kira betul-betul 1 whole semester. Itu yang saya nampak grup mana ya. Saya nampak some of them dia tak reduce pun, dia just apa ni, collaborate. Khusus ni the first 8 weeks dia buat mass. Mass. The second 6 weeks dia orang buat assessment sahaja. Masa assessment tu lecturer yang tadi tak mengajar mass, dia punya KS banyak untuk week tu. Tapi bila overall over 14 weeks dia jadi sama. Itu cara dia orang kira. So kena kreatif sikitlah. Prof, Prof, sebelum kita menjawab soalan dari PM Haji Kamal, ada satu soalan di Facebook berkaitan dengan mass lecture juga, Prof. Apa dia? Boleh bacakan di sini ya? Boleh. Salam Prof, mohon pencerahan isu PTFT kerana jumlah yang diberikan agak kecil dan usaha mass lecture, combined group dan maksimum jam KS telah diberikan kepada semua pensyarah. Saya rasa berkaitan dengan jumlah pelajar pula ni, Prof. Kalau kita combine too many groups, akan jadi jumlah pelajar yang banyak kepada pensyarah. Okay lah. Dia ada dua cara. Kalau kita combine group, macam tadi ya, saya, Ustazah Hidayah dengan Cik Azlan, kita mengajar 3 group yang berbeza. Kita perlu seorang lagi pencarah. Kita pun nak ambil PTFT kan. Kita ada 4 group ni. PTFT Dr. Hazi tak bagi. Okay. So
kita ni bertiga. Kita nak kena ajar empat grup. So satu caranya ialah kita mesh kan, tapi kita bertiga, bila kita divide dia tak jadi teruk lah bilangan pelajar tu. Faham ke? Itu satu cara dia. I think that is what we are pushing for when it comes to PTFT lah. Itu satu cara dia. Tapi kalau saya seorang mengajar tiga grup, lepas tu saya pun buatlah mess. Lepas tu Dr. Kamarudin kata, nampak kurang dah lah you punya pengajaran ni sebab mess. Jom bagi you satu lagi sebab kita tak ada PTFT. That is not fair lah to the lecturer. Sebab bila dia nak grade, terlalu ramai bila you tambah lagi group. So itu dia ada kaedah dia untuk mengimbangi. Tapi kita tak boleh expect kalau group biasa 15 hingga 20, kita nak 15 hingga 20 juga dah tak boleh dah sekarang ni. Memang kena ada sedikit tambahan pada bilangan pelajar yang kita mengajar. So masa assessment memang a little bit more than usual. Saya harap saya menjawab lah yang tu ya. Tapi kalau ada tak sure lagi, kita boleh duduk macam last semester. Siapa Dr. Khairi dia kaji betul-betul macam mana pensyarah matematik FSKM buat yang mesh ni. FSKM dia ada satu formula lah. Macam mana dia orang bahagi. I think we can have them share kot kaedah dia. Dia kira sampai ke grading pun dia kira. Kalau satu skrip berapa jam semua dia kira. We have that formula. Maybe we should do that. Kalau we have to go for this. Okay. So saya jawab Haji Kamal punya soalan ke? Boleh Prof, silakan. Boleh beri cadangan bagaimana nak atasi sikap pelajar. Kenapa dia tak nak hantar ya assignment ni? Sebab saya pun tak faham kenapa dia tak nak hantar. Tak ada markah ke Haji Kamal? Kenapa? Waalaikumsalam. Prof. Ini kes yang berlaku ada pelajar tu bukan kelas saya saja. Kelas-kelas yang lain pun dia tak hantar. Memang dia tak hantar. Jadi kita dah bagi peluang macam-macam eh. Tapi dia tak hantar juga. Sedangkan orang lain semua hantar, pelajar lain semua hantar. Jadi wajarkah kita buat tindakan tata tertib ataupun kita basis ini sebab kita bagi peluang sampai dekat final exam pun dia tak hantar lagi. Sedangkan daripada awal semester kita dah bagi peluang untuk buat tugasan tu. Tapi dekat final exam pun tak hantar lagi. Jadi adakah sesuai untuk tata tertib, kata tertib nanti kata stres bertambah pula di kalangan pelajar. Jadi itu yang jadi masalah tu. Kalau saya lah Tuan Haji, kalau dah berulang kali kita suruh hantar, kita dah ada WhatsApp message ni pun kita dah save banyak kan. Kalau saya, markah tu saya bagi kosong je lah. Kan? Itu jadi masalah tu nak jawab kat Jan. No, itu yang tak ada faham. Kenapa itu yang masalah besar lah. Tapi tata tertib ni dia ada kaedah dia. So dia kena hati-hati jugalah kan. Kalau saya lah student yang tak hantar, saya cakap terus terang pada dia lah. Let's say kita panggil seorang lah nama Faris lah. Kata Faris, you have not submitted. I'm giving you until 8th of August. If you don't submit, I'm not going to give you any mark. So if that's what's going to happen. So yang itu bila Tuan Haji ada orang kata dokumen evidence yang Tuan Haji dah banyak kali dah apa ni berhubung dengan dia, Prof John tak marah kot. Macam mana nak gegas budak yang tak nak buat. Saya ada case juga Tuan Haji macam ni. Tiap kali kelas awal-awal dia akan kata dia akan WhatsApp, "Sorry Prof, my connection not good." Next week dia kata, "Sorry Prof, today tak ada electricity." Dah sampai 3-4 minggu saya dah suspect dah ni betul ke connection not good ke apa. Tapi setiap kali dia kata connection not good, apa saya buat? Saya hantar segala benda yang saya buat dalam kelas melalui WhatsApp, melalui SMS. I'm doing this through SMS so that you get it. Contohnya lah. So bila minggu yang keberapa, dia boleh kata, "Sorry Prof, today I'm not using my laptop but I'm using my father's iPad." Bila dia sebut dia ayah dia punya iPad, saya dah boleh tangkap sebenarnya connection kat rumah dia ni bagus. Ayah dia pakai iPad kot. So there are students yang like that. One
one orang kata one kind of budak yang cuba nak apa ni, nak escape certain thing. Tapi saya tak marah dia. Saya cuma make sure dia lepas tu dia buat balik segala benda yang dia tak buat kalau ada tugasan dan sebagainya. Tapi dia tahulah yang saya dah suspect dia tak cakap the truth masa awal-awal. Tetapi yang memang dah hilang ni, kalau penasihat akademik pun tak jumpa, tak dapat cari dia, kawan dia pun tak boleh nak nasihat dia, saya rasa kita pun dah tak boleh buat apa-apa lah Tuan Haji. Ya, saya setuju dengan pendapat Prof lah, kalau kita boleh-bolehnya kita pujuk lah. Tapi saya ada buat kajian sikit, saya ada jumpa satu ada pencapaian CGPA pelajar-pelajar masa musim ODL ni, dia meningkat. Betul. Saya tak pastilah sebab ada dia sebabkan soalan lebih fleksibel ataupun dia orang sedang tengok buku ke dia ubah tu. Dan pada masa sama, ada bukti menunjukkan bilangan ahli keluarga yang ramai ni dia menyebabkan prestasi mereka tu merosot. Ini saya boleh tunjuklah kalau Prof nak tengok je. Saya setuju. Kalau tu bolehlah hantar pada kami sebab kami pun dah buat kajian tu. Ha, tu ada. Dia punya dengan 40,000 student, memang dia punya CGPA dia meningkat terutama sekali pada semester bila Dr. Haji buat ni? Ini saya buat kajian yang zakatnya. Tapi saya tengok ni CGPA yang memang perubahan dia. Dan bilangan apa ni ahli rumah ni, kalau dia lebih ramai, ada ahli rumah yang sampai 9 orang, ahli keluarga dia, adik-beradik 9 orang satu rumah. Jadi lagi ramai dia punya keputusan CGPA dia akan rendah. Dia tak kondusif lah tu, jadi tu. Tapi pada umumnya pada masa pandemik ni, dia orang banyak belanja untuk bil wifi tinggi. Yalah. Dia meningkat 18%. Itu yang dia antara je lah. Yang lain semua makan di dalam kampus kurang. Betul-betul. Tapi kita pun nak kena fahamkan pada pelajar kita prioriti lah. Kita dah dalam keadaan begini, memang they have to spend. Sebab ini adalah education. The two things that saya notice Malaysians tak spend enough ialah education and health. Sebenarnya kita jarang nak apa ni, kat beauty lain, health is different. Kadang bila isu pendidikan ni kita liat sangat nak keluarkan duit, tapi our students must learn to do that lah. On that point, Tuan Haji, kami pun buat 40,000 lebih student. Kita tanya dia macam kenapa dia boleh be successful, CGPA dia naik. Satu daripadanya ialah, satu dia boleh tengok video over and over again. Jadi dia faham. Dua ialah semester yang panjang, masa bulan Mac hingga Oktober yang last semester tu. Dan yang ketiga, kita tanya faktor apa sebenarnya nombor satu yang membuatkan dia boleh naik CGPA dia. Dia orang letak nombor satu ialah pensyarah. Number one. Bukan mak ayah, bukan tu, tapi pensyarah. Because kadang-kadang pensyarah cakap satu line saja dia dah motivated. Betul, betul saya rasa. Itu yang saya jumpa jugalah dalam kajian. Bila dia kita kata, look at you, Hafiz, you doing very good. You doing very well in this particular tu contohnya. Next week you tengok dia nombor satu login Google Meet. So that's the point. That's the thing that our lecturers kena faham. We are away, tak ada nampak face to face. Word kita tu yang amat penting bagi pelajar tu sekarang ni. Okay, ada satu soalan. Jika pelajar semester akhir almost semuanya sudah menerima vaksin, faculty plan untuk bawa masuk semakin campus, tapi bila collect data, half of them tak nak balik. Kita boleh keluarkan arahan untuk diorang balik atau tidak? Sebab saya difahamkan kita tak boleh force. Kalau kita bawa balik sebab kita dia memang perlu makmal dan sebagainya, patutnya dia balik lah. Tapi kalau kita bawa balik just for dia duduk di kampus tapi dia akan terus banyak online, saya rasa kita tak boleh paksa dia balik lah. So dia tengok subjek lah. Kita memang plan untuk bawa dia balik supaya dia punya PMP tu lengkap satu. Satu lagi ialah supaya dia ada social skill dia pun dia asah. Jadi kalau boleh
yang tak nak balik ni kita buat survey kan. Cuba bercakap, oh kalau memang studio base kena balik lah kot. Kalau dia tak balik dia nak buat macam mana? Nah, tak boleh, saya rasa kalau memang studio base memang is compulsory, they have to come back. Assalamualaikum Prof. Salam. Puan ke Dr. Nurul Atika. Atika. Sebab saya pun sekarang ni tengah confused bila kita decide untuk buat face to face because the student ni memang student studio base. Menggunakan makmal and then kena consultation sebab project studio kan. Tapi kita collect data disebabkan kita tak boleh force student tutup balik. Bila kita collect data, kalau ada 4 group tu, ada 1 group ni semua orang tak nak balik. Jadi kita dah confused. Kita nak suruh balik, tak boleh paksa suruh balik. Tak tahu nak guna ayat macam mana tu kan. Kalau dia tak balik, macam mana dia nak buat studio tu? Kalau macam untuk jabatan saya lah, grafik especially, diorang boleh guna laptop di rumah. Tapi ada certain software yang bukan semua student tu, dia ada laptop yang spek yang tinggi untuk certain software. Jadi nak pujuk dia, kita boleh pujuk dia orang balik tapi kita tak boleh suruh dia orang balik. Tu yang saya pun macam mana nak buat tu. Okay, sebab dia ada option lah. Maknanya dia boleh guna laptop dia dan apa ni software tu dia ada. Sebab tu dia tak nak balik. Yang tak nak balik mungkin spek komputer dia tinggi. Jadi dia memilih untuk tidak balik. Jadi kalau kita plan nak buat face to face fully untuk semester akhir je dah kena jadi ODM hybrid lah. Hybrid. Kena jadi hybrid lah. Faham saya. Tapi kalau ada satu group yang tak nak balik, group tu jadikan satu group, dia jadi ODL group, yang the rest tu ajar face to face. Boleh juga guna cadangan macam tu. Boleh, sebab ada pencerah yang cakap pada saya, kalau banyak sangat hybrid-hybrid ni, diorang akan pilih seorang lecturer untuk ajar semua yang online. Lecturer lain boleh ajar yang face-to-face. Pun boleh juga. Okey, terima kasih. Penat kan? Saya pun penat dengar. Prof, kalau tak silap ada satu dapatan kajian daripada KPT menunjukkan pelajar-pelajar 78% suka ODL kan Prof kan? Budak-budak marah tu. Budak-budak marah apa ni tu, budak UM lah marah, dia kata KPT punya apa ni punya data tu tak betul. Saya tunjuk data kita nak kejap eh. Boleh Prof? Prof ada soalan lagi boleh kita jawab ya Prof? Boleh kita ambil lagi ya soalan? Boleh. Saya tunjuk data kejap, lepas tu saya jawab soalan satu lagi kalau you don't mind lah. Sure Prof, boleh, tak masalah. Sebab kata nak santai-santai boleh tunjuk data. Bukan data, boleh tunjuk. Ni student kita. Kejap eh. Okay. Nampak kan? Okay, nampak eh? Nampak Prof. Okay. Ini student kita ya. Yang warna purple, light purple tu masa May 2020. Yang warna pink tu ialah Disember 2020. Dan yang biru tu lah baru ni. So nampak tak? Yang suka tu naik. Dah naik ke 5.9%. Okay. Bilangan yang menjawab respon to survey ni tinggi. Kita kan UITM. Kita punya responden saja lebih pada JPT punya. JPT punya 20,000 lebih je. Kita punya 30,000, 36,000 dan kemudiannya berapa? 17 dan kemudiannya 29,000, 26,000 macam tu. So tengok eh. Tapi nampak yang happy dan ready ni yang ada pakai spek ni dah turun daripada bulan Disember, dan yang berpeluh ni pun dah turun. Maknanya yang masih senyum ni turun. Yang naik tingginya ialah yang ni. Yang antara suka tak suka ni. Dia naik tinggi daripada, alamak saya tak ingat pula. Ni 16. Ini 16 point something. 16.6% naik 18.3%. Lepas tu kita nampak yang betul-betul ada technical problem. Line internet. Line Prof ada masalah sikit. Kat kampus hujan kot. Okay, kat sini okey Prof. Haji Gamal. Okey. Prof terkejut ni, Haji Gamal tanya soalan banyak ni.
Line Prof Aziah ni saya ada problem sikit. Oh, line kat sana kot. Ha, line Prof Aziah. Tunggu 5G lah. 5G. Telefon ni Dr. Kamarudin. Telefon. Dr. Din call Prof Aziah. Dr. Prof Aziah tak okay, tahu. Okey, okey. Ha, okey dah. Prof terkeluar daripada session. Sekejap ya, ada masalah teknikal sikit. Kita tunggu kehadiran semula Prof. Prof terputus, nanti dia tengah tengah nak sambung balik. Eh. Ya. Tanya apa yang nak masuk, orang yang standby nak masuk beramai. Sudah 100 ya. Sebab dia penuh dah ni. Ha, dah penuh. Takut dia payah masuk. Mm-hmm. Apa kena keluar. Pergi laluan. Facebook. Okay, ada orang dah keluar dah. Okay, 97 now. Hopefully Prof boleh masuk. Ya, yeah, Prof dah masuk dah. Tak maaf Prof, ada gangguan teknikal Prof. Mikrofon Prof. Sebab saya tak boleh masuk sebab maksimum. Ah, dah penuh Prof. Oh, Prof. Okey, sekarang dah okey Prof. Silakan Prof tunggu. Tak apalah sebab saya dah tunjuk yang saya kata tadi. Jadi kita rasa bahawa student sebenarnya dah lesu. Dia penat. That's why dia punya tu pun dah banyak tak suka lah macam tu. Tapi tak adalah macam masalah yang suka kesukaran yang amat tu. Cuma it's not that nice anymore lah. So kita mengharapkan yang dah lesu ni balik lah. Tapi tak nak balik pula . Macam mana Ada soalan lagi ke? Kalau tidak kita nak bagi Puan Wan. Ada lagi Prof. Di Facebook ada dua soalan Prof ya, kalau kita boleh. Boleh? Boleh komen okay. Tak boleh? Boleh berkaitan dengan KS juga Prof. Okay, soalan yang pertama berkaitan dengan KS. KS untuk satu subjek, dua pensyarah mengajar. Adakah kedua-dua pensyarah akan mendapat KS yang sama dan tugasan tanggungjawab burden dibahagi ataupun sama? KS satu subjek, dua pensyarah mengajar, both dapat KS. Boleh tak untuk share burden bahagi topik mengajar tapi student yang sama? Maksud saya kolaboratif lah tu boleh. Boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau memerlukan staff yang memerlukan PTFT tu kita cubalah handlekan. Tapi kalau yang tak perlu, memang saya seronok nak join dengan Puan Wan Nuraini ke untuk mengajar. You don't have to worry about the KS, tapi itu adalah to enrich the student punya experience. So this week Puan Wan ajar topik ni, next week saya ajar topik lain. Tapi saya mesti ada, saya tak bolehlah terus hilang pergi shopping pula. Tak, that's not the idea kan. The idea is kita collaborative. Sebab Puan Wan dia lagi pandai lagi topik ni. Saya lagi lagi selesa dengan topik ni. So saya bahagikan contohlah tu boleh, tak ada masalah. Cuma yang kita sebut tadi ialah dalam keadaan kita tak cukup pensyarah yang kita kena combine dan sebagainya. Kolaboratif kita, kerangka dia agak kata okey, sebab sebenarnya kalau biasa-biasa pun kita boleh share. Dulu-dulu kita panggil co-teaching. So boleh. Tak ada masalah kalau dari segi KS tu bagi kami sebenarnya. Tapi amanah kita fahamlah kan, kalau kita diamanahkan, kita janganlah bagi orang tu je mengajar lepas tu kita hilang. InsyaAllah tak berlaku kot benda macam tu.
Okay. Saya rasa tak ada soalan dah Prof daripada UiTM Kedah berkaitan dengan taklimat Prof. Okay, so seterusnya terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Prof. Dr. Noor Azia alias atas sesi taklimat ODL 4.0 sebentar tadi. Terima kasih kembali. Sama-sama Prof. So yang seterusnya, sekecita kita mempersilakan mengadu-alukan kedatangan yang berusaha Puan Wan Noor Aini Wan Yusof, Ketua Pusat Kerjaya dan Kaunseling Universiti Teknologi Mara. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Encik ya, Azlan ya? Ya, ya, saya Puan. Ya, Dr. Azlan. Hai, Encik Azlan baru. Terima kasih Puan. Ketua, apa khabar? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Bersama-sama kita Puan, kita ada Prof. Dr. Abdullah Muhammad Abdul Rahimdi, Rektor UiTM Cawang Kedah dan juga Timbalan-Timbalan Rektor UiTM Cawang Kedah bersama kita pada petang ini. Dan insyaAllah Puan Wan Noor Aini akan memberikan sedikit insight, taklimat berkaitan dengan pemerkasaan penasihat akademik dan juga pengurusan emosi pelajar dan pensyarah. Puan Noor Aini perlukan 15 hingga ke 30 minit masa kita saja insyaAllah. Ya betul ya Puan ya? Ya, yeah, ya. Yeah. Okey, so tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan yang berusaha Puan Wan Noor Aini untuk taklimat beliau. Silakan Puan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Encik Azlan Abdul Rahman ya, selaku moderator hari ini. Saya first time bersama dengan Kedah, Dr. Abdullah Hamdi. Dr. Don, apa khabar? You look so healthy. Semoga Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Joining us this afternoon, kita sangat perlukanlah dalam keadaan ini, dan as we know last semester pun Kedah ada satu headline lah orang kata headline and also hate news. So kita harapkan dengan sedikit pendedahan kaitan dengan apa yang perlu kita lakukan untuk semester hadapan ini dan bagaimana kita berhadapan lah bagi Arah ada apa pelajar. Terima kasih for joining us. Thank you. Silakan. Thank you Dr. Don. My pleasure untuk bantu dan sharing apa yang saya ada sedikit ini. Saya pun ada beberapa slide sahaja. Kalau nak tanya, tanyalah pada saya. Dr. Kamarudin Osman, first time saya jumpa. Assalamualaikum and selamat petang pada semua. Dr. Wan Irham Ishak yang telah lama saya kenal bersama di HCP, Profesor Dr. Aziah Alia dan semua pensyarah-pensyarah yang saya sifatkan sebagai aset pada universiti kita ya. Saya nak tanya apa khabar semua? Ada orang tanya apa khabar semua hari ini? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, terima kasih semua. Tujuan slot ini adalah sebenarnya untuk sharing session saja. Saya bukan nak mengajar. Berdasarkan pengalaman saya dan bersama rakan-rakan saya, kaunselor di seluruh kampus ya, sebagai sokongan sosial ataupun sokongan psikososial kepada pelajar kita dalam memperkasakan peranan semua pensyarah sebagai penasihat akademik ya. Tahniah Profesor Dr. Aziah and team juga pada semua pensyarah yang saya kira telah bekerja keras tetapi diduga dengan dugaan-dugaan dan situasi yang kita tidak minta tetapi dia memberi satu opportunity kita untuk berubah dan memikirkan bagaimana untuk kita melakukan yang lebih baik. Ya, saya share sikit lagi. Yang pertama, terus je lah sebab ada 30 minit je. Yang pertama, Profesor, tuan-puan semua suka atau tidak, ada dua perkara ya. Pertama, suka atau tidak Prof semua adalah aset utama kepada universiti kita dalam pengajaran dan pembelajaran. Ya. Bukan orang lain, bukan makcik cleaner, tuan-puan lah sebenarnya aset universiti dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, Prof dan tuan-puan semua, suka atau tidak juga, the nearest person to the student. Betul ya? Setuju ya? Setuju lah dengan saya. Sebab Prof dan tuan-puan semua yang tiap-tiap hari with the syllabus yang nak dihabiskan akan bersama-sama dengan pelajar. Kita kenal atau tidak, itulah dan tuan-puan ataupun profesor lah semua adalah orang yang terdekat dengan pelajar kita. Ya, mereka tak nak jumpa kaunselor. Ya, ada yang berfikiran positif sikit lah yang tak yang open to somebody else tu barulah dia tidak segan untuk berjumpa dengan seseorang yang dia nak nak bantu dia ya. Okey, itu yang kedua. Saya ada slide ya. Saya buka teruslah slide saya ya Cik Azlan. Ya boleh Puan, silakan Puan.
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sementara itu perhatian kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya telah kongsi link kehadiran, boleh isi di bahagian chat. Silakan puan teruskan. Nampak? Saya nak buat saya nak besarkan slide show. Better slide show puan. Okay, slide show. Okay, nampak? Okay, better. Terima kasih. Ini ialah tajuk yang diberi pada Dr. Ahmad Razi. Maaf saya tak sebut Dr. Ahmad Razi tadi ya. Beliau yang approve saya semalam berbincang bersama saya. Ini tajuknya pemerkasaan penasihat akademik. Saya sifatkan sebagai mengurus emosi pelajar dan mesyuarah. Okey. Membantu pelajar ni saya sifatkan sebagai dua, ada dua kategori. Jadi dia banyak, kalau by problem based ni bagi pada dua kategori. Pertama ialah kes-kes yang normal, yang kedua ialah kes yang berisiko. Kes-kes yang normal ini prof dan semua. Dia pun tak macam. Yang yang normal ni. Minta maaf dia. Silakan prof. Silakan puan. Aku pun nak unmute dah. Suara puan-puan, suara. Puan-puan, suara. Kita nak on balik. Suara dia. Tak mute, tak unmute. Tak, saya cuba unmute. Prof, puan. Oh, okey. Okey. Dengar tak? Tadi saya bercakap tu dengar kan? Dia ada pause sedikit puan. Oh, okey. Sekejap ya. Okey. Membantu pelajar ni terbahagi kepada dua dari segi problem based. Dia boleh bahagikan kepada banyak banyak aspek. Tetapi kalau problem based, saya sifatkan sebagai dua. Saya bagikannya kepada dua kategori. Pertama ialah kes yang normal. Kes normal ni ialah di mana para pelajar datang pada kita, dia just nak bagi tahu prof saya begini-begini, saya tak siap lagi sama lah. Bolehlah buat. Kita pujuk sikit-sikit, kita bagi sokongan social support dan sebagainya. Dia dah boleh lakukan yang terbaik. Dia just nak perlukan motivasi. Mungkinlah shoulder to cry on. Sekali, dua kali datang dia dah okey. Itu kes yang normal yang boleh kita sifatkan sebagai short. Maknanya dipanggil apa? Kes yang singkat, ringan dan boleh diselesaikan pada ketika itu. Yang keduanya ialah berisiko ni ialah kita panggil high risk cases. Saya pun dah kategorikan ni kepada kaunselor saya untuk saya lihat dari segi start data dan statistik tu. Kes-kes yang berisiko ini terbagi pada dua pula. Yang pertamanya ialah yang ada simptom kesihatan mental yang mana semakin meningkat trennya sekarang sejak 2016 sebenarnya, yang mengalami kebimbangan, panik atas apa-apa sebab sekalipun dengan pengalaman trauma ataupun apa yang dilalui semasa di sekolah ataupun kecil. Dari segi fisiologinya dada dia berdebar-debar atas apabila dia berjumpa dengan seseorang atau berjumpa, ataupun pelajar kita atau siapa sahaja dipanggil apa melalui satu situasi yang tidak senang pada dia, tangan bergigil, berpeluh dan sebagainya. Ini dari segi fisiologi. Sebab apa saya namakan sebagai simptom kesihatan mental, dia boleh menjadi agresif sekiranya tidak dikawal ataupun tidak mendapat sokongan sosial yang good ataupun enough social support. Contohnya ya, dia boleh berlari terlalu laju. Tu berlari ya, sebenarnya salah spelling tu. Berlari terlalu laju, dia bukan berlari macam jogging, macam kita running untuk exercise tu, tidak. Berlari terlalu laju ni ialah impulsif. Dia with the energy. Ada satu orang pelajar di Shah Alam lah ya. Apabila sesuatu yang kita maklumkan pada dia, dia terus tak suka, katalah tak nak jumpa dengan parent, dia terus berlari terlalu laju dan dia melangkah, apa dia panggil, turun tangga tu 2-3 puntung anak tangga sekali dia langkah tu. Jadi with energy ya. Dia agresif kita panggil. Boleh juga berada dalam keadaan bercakap sendirian yang kita namakan mungkin sebagai delusion ataupun hallucination ni ialah dia melihat sesuatu visual yang kita orang normal tidak melihat. Dia merasa, dia bau apabila kita manusia biasa ini tidak boleh bau. Contohnya ada seorang pelajar years ago, saya masih ingat ya. Saya tak boleh lupa di mana beliau telah, pelajar kita ni, pelajar lelaki telah mengalami satu kemalangan yang teruk lah. Dia menaiki motosikal dan dia 2 semester dia terpaksa cuti khas untuk
hospitalization dan treatment dan sebagainya. Dan apabila dia kembali ke universiti, dia masuk ke bilik saya, dia kata, Puan, dalam bilik Puan ni ada bau petrol. Ada bau petrol, mungkin sewaktu dia kemalangan tu, itulah terakhir yang dia bau lah eh. Jadi dia adalah pesakit skizofrenia juga eh. Itu belum lagi dalam kategori pesakit. Ini Dr. Salmi, Dr. Zaitun tahulah ya. Dan juga kategori berisiko tinggi ni ialah dia boleh juga menunjukkan ciri-ciri pelajar kita mencederakan diri dia ataupun dia boleh ada intention untuk mencederakan orang lain. Itu kita kategorikan sebagai berisiko tinggi. Ataupun mungkin ada kelihatan pil-pil berterabur, ada nota, ada pelajar kita di mana ada menunjukkan nota lah, menulis nota pernah. This is a true story ya, Prof. Menulis nota jika apa-apa berlaku pada aku, bawa aku ke hospital pada roommate dia. Jadi roommate dia berjumpa dengan nota itu dan dia dah tak sedarkan diri pada waktu itu. Itu antara kes-kes yang kita adalah ya. But common mental health issues di university students ini sebenarnya apa ni, slide yang saya present di universiti awam yang hari itu dan semua bersetuju, bukan berlaku di universiti kita saja Prof, tetapi berlaku juga pada semua universiti. Ini ialah berkaitan dengan mental health issues, suicidal and depression, stress and anxiety, addiction, self-injury, learning disability dengan sleep disturbances. Cuma mestilah universiti tidak mewawarkannya kepada yang lain ya, tapi perbincangan bersama kaunselor tu secara tertutup diadakan dan memang ada di semua universiti. Okay, ini ialah slide yang telah saya present di town hall semasa dengan Prof Azia hari yang lalu. Antara beberapa isu yang biasa dihadapi oleh pelajar ialah selalunya disorganisation. Disorganisation ni tak terurus, dia feeling overwhelmed macam like what Prof Azia sebut tadi, lesu. Lesu sebab tidak ada rehat ataupun berfikir terlalu banyak benda yang nak difikirkan ya, ataupun pengurusan diri yang lemah ya, dia tak cukup tidur, dia waktu makan dia tak makan ya, dia tak jaga benda-benda basic things tu. Okey, pengurusan diri yang lemah, keuangan juga boleh jadi sebab bila tidak ada sumber keuangan mencukupi, dia boleh berlaku pada sesiapa saja, bukan pelajar saja. Dia gagal mengurus perbelanjaan, kurang mahir membina perhubungan ya, kadang-kadang ini lazimnya berlaku kepada pelajar kita yang adalah, lazimnya berlaku pada anak yang single, macam contohnya tidak ada adik beradik, dia seorang saja, single pula, dia panggil apa, anak tunggal, maaf salah perkataan. Kurang mahir membina perhubungan, rindukan keluarga kampung halangan, tidak tahu kepada siapa ingin mengadu. Ini juga lazim berlaku kepada para pelajar yang sentiasa berseorangan ya, dia memendam terlalu lama. Masa di sekolah menengah pun dia tak cerita pada siapa, dia keep secret pada diri dia, dia tak pernah cerita pada sesiapa pun dan dia tak tahu bahawa ada orang yang boleh dipercayai ataupun ada orang yang profesional yang boleh membantu pelajar ni. Sebab apabila mereka semakin dewasa, sebenarnya mereka sepatutnya dimaklumkan bahawa kita ada kaunselor yang profesional, kita ada pensyarah yang sentiasa bersama pelajar ini untuk membantu dia. Dia tak tahu ya. Okey, beberapa isu yang biasa lagi ialah masalah perhubungan dan tertentunya dengan ahli keluarga, adik-beradik, rakan, ada yang dipulaukan umpamakan. Apabila dipulaukan dah tentunya nak buat assignment, nak buat bekerja study group dan sebagainya, susah. Dia dah berkait-kait dengan assignment dan sebagainya. Prestasi akademik menurun, yang ini banyaknya berlaku kepada pelajar kita yang cream, pelajar kita yang kita panggil apa, yang sentiasa dapat markah yang tinggi tetapi dia tak boleh menerima apabila satu paper tu dia jatuh tanpa dia mengetahui sebabnya. Sebenarnya dia boleh je berbincang ya, berbincang dengan pensyarah dan sebagainya, tetapi tadi itulah, tidak pernah mengetahui bahawa perhubungan, perbualan bersama pensyarah, itu perjumpaan bersama penasihat akademik itu membantu dia sebenarnya. Kemudian masalah tabiat tidur yang kurang sihat, selalunya kita akan tidur waktu malam, kita akan berjaga waktu siang, tetapi tabiat pelajar atau siapa saja sekarang ini tidur pada waktu siang, dia berjaga pada waktu malam ya. Tidak berminat hadir kuliah. Dia bukan tidak hadir kuliah, dia tidak berminat hadir kuliah atas apa-apa sebab sekalipun. Ada pernah satu pelajar ya, program profesional, saya tak perlu sebut profesional prof, dia dah ada keluarga, dah ada bakery apa
kedai roti, ya, perniagaan kedai roti. Jadi dia tidak berminat lagi hadir kuliah. Jadi ada banyak dispute lah dengan dia tu, ya, atas sebab-sebab dia dah ada bisnes dia sendiri. Pengusaha masa yang lemah, membazir masa menonton video-video yang mereka gemar, procrastination menangguhkan kerja, bukan sebab pensyarah juga, ada juga sebabkan masalah pelajar sendiri di mana dia rasa dia dah buat, dia rasa dia boleh buat kemudian tapi dia jatuh sakit ke pula, jadi tertangguhlah assignment tu, ya. Kemudian tanda-tanda pelajar mungkin perlukan perhatian dan bantuan, perubahan tingkah laku mendadak. Umpamanya kalau pelajar itu sebenarnya ialah seorang yang happy go lucky, selalu bertanya dalam kelas, tapi pada sejak akhir-akhir ini beliau telah, pelajar kita telah berdiam diri, ya. Tak banyak tanya dalam kelas ataupun on off camera, kalau dulu-dulunya dia selalu bersama-sama dengan pensyarah untuk bertanya soalan dan sebagainya, tapi sekarang tidak lagi. Itu adalah satu indikator yang kita boleh lihat. Kerap kali tidak ada kuliah tanpa kebenaran, ini pensyarah selalu bersama kaunselor. Mengelak serta menjauhi rakan orang lain, social withdrawal. Tidak boleh dihubungi, umpamanya ada pensyarah yang hubungi kita, dah risau, ya, pensyarah tengok tak masuk pun kelas, tapi nak bila dia kita hubungi dia tak angkat pun dan sebagainya, ya. Suka tidur, mengantuk dalam kelas, emosi yang sensitif, ya. Emosi yang sensitif, okey. Hilang selera makan, ini apabila kita berbual dengan dia lah. Selalunya selera makan ni ialah basic things lah, kalau tak ada selera makan ataupun overeat. Itu adalah dua indikator klinikal. Satu indikator klinikal yang boleh kita lihat sama ada ada berlaku kemurungan disebabkan itu atau sebaliknya. Prestasi akademik menurun, tidak menghantar tugasan, tidak fokus dalam kuliah dan mengelamun, hilang dari radar ni yang saya sebut tadilah, tak boleh dihubungi, ya. Yeah. Contohnya kita ada nombor telefon dia tapi beberapa kali kita hubungi tidak pick up talian dan beliau juga tidak menjawab WhatsApp, aplikasi WhatsApp daripada rakan-rakan atau pensyarah. Kemudian, okey, bagaimana pelajar boleh dibantu? Check in emosi pelajar macam saya kata tadi, kita jumpa, lihat ataupun jimit sebab sekarang di atas talian, kan, tapi kalaulah pelajar boleh berjumpa kita itu lebih baik. Berhubung dengan pelajar yang perlukan bantuan, be an attentive listener. Saya tahu ini bukan mudah tetapi inilah sebenarnya yang membantu kita untuk membantu orang lain pun walaupun bukan pelajar. Berikan peneguhan, penghargaan terhadap tingkah laku yang positif. Contohnya, simple-simple thing like dia telah bertanya soalan, good question, kita puji usaha-usaha pelajar kita ni, ya. Ataupun contohnya nama dia Amir. Amir, you have done a good report, you have submitted to me, I dah baca dan you have you dah menunjukkan satu a good report. Siapa-siapa nak lihat contoh, lihatlah contoh Amir. Kita appreciate what apa yang pelajar lakukan yang baik, ya, kita appreciate. Rujuk pelajar untuk bantuan yang sesuai, contohnya kewangan, kaunseling ataupun kesihatan di mana kita ada semua doktor di semua kampus, ya. Ini pun saya dah share dengan sebahagian daripada pensyarah. V-Buddy, Prof Azhar dah sebut tadi, ya. V-Buddy akan diadakan, virtual buddy. Contoh, ya, ini dialog lah yang saya dapat fikirkan buat masa ni. Saya dapati Amir tak sihat ni, do you want to talk to a counselor? Contoh, kita tak boleh bercakap banyak. Sebenarnya kalau kita nak help other person, kita kena minta dia yang lebih banyak bercakap, ya. So kita kata they are trained to be with you in this difficult situation. Dia cuma jawab yes or no saja. Okay Prof, saya nak jumpa counselor lah. Belum lagi Prof, saya tak ready. Yes or no. Amir, we have doctors and counselors to entertain you. They are always there for you. Contoh, kan, kadang-kadang pelajar ni dia nak perkataan-perkataan yang macam ni untuk pujuk dia, untuk convince dia bahawa ada pihak yang akan mendengar you. Kalau bukan saya pun selaku penasihat akademik, contoh, ya. Thank you for trusting me. Ini sekiranya para pelajar tu berjumpa dengan Prof dan Tuan Puan untuk menyatakan masalah, tahniah kerana anda mempunyai ciri-ciri helper yang baik. Sebab masa kita belajar dulu pun kita tengok wajah-wajah yang macam mana, yang Dr. Wan Irham ke, oh ni Dr. Wan boleh ni percaya, saya boleh percaya dekat doktor ni, kan. So tahniah, and
mungkin one of the sentence that kita kata ialah thank you for trusting me. Kan sebab dia trust kita, dia tak pilih orang lain, dia pilih kita. Yeah? Jadi lagi satu dialog yang ni, anything that you want to share with me, kalau doktor saya ada masak sikit lah, waktu kita tanya anything that you want to share with me, tanya. Kita tak boleh paksa kan, biar pelajar sendiri yang buat keputusan untuk menceritakannya supaya dia tak berlaku fake lah, fake confession. Sekiranya para pelajar menangis, tak kisahlah menangis tu kan macam-macam, dia boleh menangis air mata bergenang-genang, tu kita you can cry amin contoh. Kalau dia menangis tu biarlah dia menangis dahulu, kita jangan cakap apa-apa kerana saya yakin pada waktu itu emosi dia sedang berada di tahap yang sebenar orang kata ya. Okay, kita mungkin boleh respon lama benar Amir dah pendam perasaan ni sebab air mata tu banyak sangat ya. Sebenarnya siswa pun menangis juga ya dengan kita kan. Kalaulah tadi saya kata kalaulah pelajar tu berada dalam keadaan mahu menangis, kita jangan berkata apa-apa, you can cry sebenarnya saya sebut tadi, dan biarlah dia habis menangis. Kita berada bersama dia tu dah cukup baik dah. Dan apabila dia keluar daripada bilik kita, lazimnya dia akan lega dan dia akan digest apa yang sepatutnya next dia akan buat. Contohnya bila kita beri respon yang baik pada dia. Contohnya tidak mahu bekerjasama. Okey, katalah dia tidak mahu bekerjasama. Dia macam mengelak-ngelak. Dia kata, sebenarnya we care about you, Amir. Kita sebut simple je, we care about you, Amir. Okay, ini sedikitlah Prof ya, tuan-puan pengasas teori humanistik, sebab Prof Dr. Razie minta untuk cerita bagaimana nak bantu ya. Carl Rogers ni, ini yang kaunselor belajar ya, kena hafal ni ya. Semua kaunselor dilahirkan baik, kata dia. Tidak ada manusia dilahirkan tidak baik. Ini sama macam agama kita. Manusia akan berkembang menjadi lebih baik, dia kata, apabila diberi persekitaran yang baik. Menariknya, Rogers ni dipercaya bahawa prinsip yang terbukti berkesan dalam terapi kita ialah dapat diterapkan dalam hubungan apa pun, bukan sebagai pelajar dan guru saja, tapi hubungan suami isteri, bapa dan anak kita dalam parenting, ataupun sebagai ketua dan staff kita. Okay, nanti saya cerita sedikit lah. Saya suka cerita pasal teori ni. Number one, tiga kata kunci oleh Rogers ni ialah empathy. Apa dia empathy ni? Lazimnya, perasan tak kita ketika seseorang bercakap, kita biasanya memikirkan apa yang akan kita sampaikan seterusnya. Kita digest kita punya. Dan kita berharap rakan kita tu cepat selesai sehingga dia dapat menyampaikan maksud kita. Dan lebih buruk ialah kita cerita pula cerita kita pada dia. Sebenarnya kita patut mendengar rakan kita tadi. Tapi bila digest itu berlaku dalam pemikiran kita, kita pula mencerita aku pun ada masalah juga kan. Contohnya gini-gini. That's not good sebenarnya untuk menjadi pendengar yang baik. Empathy ni ialah satu keinginan yang tulus untuk memahami dunia orang lain dari sudut pandangan orang itu, bukan dari sudut pandangan kita. Sebab dalam pandangan kita, kita tahu apa kita suka, kita apa kita tak suka, tetapi itu tidak bererti apa yang kita suka tu orang lain juga suka. Di sinilah bezanya empathy tu dengan simpati ya. Ini bertujuan untuk melihat dunia seperti mana orang lain itulah lihat, merasakan perasaan dan makna di bawah kata-kata mereka dan berusaha untuk kepada mereka ya. Maknanya kita, apabila kita memahami kesukaran dan kesulitan seseorang yang lain dari sudut pandangan mereka, bukan dari sudut pandangan kita. Boleh nanti boleh bertanya soalan kepada saya nanti di ruang chat ya, sebab saya tak boleh melihat soalan tuan-puan dan prof ya. Kata kunci yang kedua, Carl Rogers ni kata kita kena jujur, tulen dan congruence, dia panggil keselarasan. Congruence tu ialah keselarasan. Congruence ni adalah keadaan di mana pemikiran kita, perasaan kita, tindakan kita selaras. Katalah kita suka seseorang, kita nak memiliki dia dan kita harus berpergilah bersama dengan perempuan itu untuk dapatkan dia. Tapi kalau kita takut-takut dan sebagainya, kita tak selaras, kita jadi stres. Bolehkan sebagai analogi yang tu. Ya, dia kena selari tiga-tiga tu. Sama juga bila kita mendengar pelajar umpamanya. Contohnya kata, puan saya nak cakap sesuatu. Okey. Saya tahu saya boleh bezakan lazimnya kan. Mata dia, perkataan dia. Sama ada pelajar ni bluff kita apa. Membohongi kita atau tidak. Tapi a good person dia tak perlu bagi tahu pelajar itu bahawa saya tahu awak tipu. Kita tak perlu bagi tahu tu. Kita just diam je. Okay, sekiranya you bersedia, you bagi tahu saya.
dia akan berfikir balik bahawa dia tahu, kita tahu bahawa dia tertipu kita. Apabila apa yang kita katakan dan lakukan sesuai dengan perasaan kita dan perlakuan kita, seseorang manusia tu dia akan jadi bermasalah ataupun jadi isu dalam diri dia, sedih, kecewa, marah dan sebagainya apabila apa yang kita kata tu tak seperti apa yang kita lakukan ataupun apa yang kita tuturkan tu tidak seperti apa yang kita rasa. Di situlah ya. Nanti bolehlah jemput saya lagi untuk cakap tentang ni. Saya suka tajuk ni ya. Okey, number 3, Carl Rogers kata kita kena ada penerimaan tanpa syarat. Carl Rogers kata this is unconditional positive regard. Selalunya apabila kita nak bantu orang, kita bagi syarat. Datang ya, jangan datang dengan kawan ya, you datang seorang. Ha, tu syaratlah tu. Okay, datang ya, I want to help but jangan cerita pasal assignment. No, kita tak ada syarat pun. Komitmen untuk menerima orang lain sepenuhnya sebagai individu tanpa mengira fikiran, perasaan dan tingkah laku mereka. Jadi ini boleh membantu pelajar kita untuk free, feel free sebab isu dan masalah seseorang manusia ni berkait-kait. Mungkin isu ni ialah tidak boleh siapkan assignment. Tapi kita kena tahu apa yang menyebabkan dia tak boleh siapkan assignment tu. Is it sebab masalah kewangan? Is it masalah di rumah? Is it mak ayah selalu bergaduh, dia tak boleh terima? Macam-macam isu ya dalam diri manusia tu. Okay. Okey, ada kajian menunjukkan bahawa seseorang yang menyimpan rahsia yang lama dan terpendam dikaitkan dengan kegelisahan boleh menjadi murung dan kesejahteraan dia lebih rendah, mempunyai hubungan yang kurang memuaskan dengan orang lain dan cenderung mendapat simptom penyakit fizikal yang lain. Contohnya penyakit darah tinggi, macam mana saya tak tahulah darah tinggi, selalunya hypertension lah ya, hypertension, migraine dan sebagainya. Ini ialah, itu tadi Carl Rogers ialah dipanggil Rogerian yang awak panggil kan? Ya, itu teori Carl Rogers. Ini ialah by William Glasser, teori reality. Teori reality ni, dia melihat seseorang manusia tu, kita kena tahu dia nak apa sebenarnya. Sama ada kasih sayang, kuasa, keseronokan, survival ataupun kelangsungan hidup, ataupun kebebasan. Kita kena find out apa yang sebenarnya seseorang individu nak dalam hidup dia. Ni lebih direktif. Yang Carl Rogers tadi ialah non-direktif. Ini direktif ya. Yang konsep teori reality ni ada di WDEP. Kita cepat. Yang ni saya suka juga teori ni sebab dia cepat. Contohnya, okay Amir, what do you want? Okay, kalau you nak itu, what should you do? Okay, sekarang kita lihat apabila you nak buat perkara tu, apa yang perlu dibuat, apa yang tak perlu dibuat dan apakah risiko dia. And last one, plan. Let us plan together. Dia ada step-step dia dan akhirnya bila dia keluar dari bilik kita tu, dia akan tahu apa yang dia akan buat. What should he do next? Yeah? Baik, ini rumusan dia lah. Eh? Cik Azlan, saya takut masa dah tak ada. Saya ini nak menyatakan bahawa tidak semua pelajar yang kita sayangi ini dikurniakan keluarga bahagia seperti kita. Contohnya kita ada suami, kita ada isteri, kita ada anak-anak yang baik. Dan tetapi pelajar-pelajar kita tidak semua komplit dikurniakan keluarga bahagia seperti kita. Jadi itulah agaknya mungkin peranan-peranan set akademik ini boleh membantu dan memahami apa yang buatkan pelajar itu berada dalam keadaan begitu. Yang keduanya, when we help our students actually we are helping ourselves. Kita membantu diri kita untuk membantu. Kita membantu diri kita sebenarnya dengan membantu orang lain. Ya. Yang ni saya pun dah pernah share dalam town hall hari tu, sesuatu ayat yang dituturkan oleh pelajar. Lama dah tapi saya tak boleh lupa. Dia kata, thank you Puan. Semoga ada lebih ramai lagi orang macam Puan untuk orang macam saya. Ini khas untuk penasihat akademik. Saya yakin apabila kita lakukan dengan baik, dengan tulus dan genuine, saya yakin lebih ramai lagi helper seperti saya, seperti tuan-puan dan prof untuk membantu pelajar yang sangat memerlukan. Ya? Dan sesungguhnya Allah akan memberi ganjaran setimpal dengan apa yang kamu lakukan di dunia walaupun hanya sebesar zarah. Sedikit, kecil, besar, sedikit zarah pun yang kita nampak tu Allah akan lihat nanti ya. Okay, last slide saya rasa. Saya dah bagi tahu pada Prof Azia, saya nak mention di sini bahawa semua para pensyarah, profesor dan semua tenaga akademik saya sebut 2-3 kali
kunci utama dalam pengajaran dan pembelajaran pelajar, dan tenaga ini harus dijaga. Sekiranya ada pensyarah kita yang mengalami juga pula kesulitan, kesusahan, kesukaran dengan bukti-bukti yang kukuh seperti mengalami depression dan masalah peribadi yang lain, saya mohon semua dekan, profesor dan semua ketua-ketua mencari jalan yang terbaik, kerana mereka semua ini adalah aset universiti ini, kecuali yang memberi liability kepada kita, kita tahulah ya. Itu pun saya yakin Prof semua faham, and I'm sure konsep saya ialah they will come back stronger and will perform much better. Saya rasa itu sahaja. Encik Azlan, sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha, Puan Wan Noraini Wan Yusof, Ketua Pusat Kerjaya dan Counseling UiTM. Ada apa-apa soalan tak daripada tuan-tuan dan puan-puan, profesor, profesor media? Ya, ada satu soalan. Boleh saya bacakan untuk Puan Noraini? Salam Puan Wan. Puan Wan ada maklumkan yang pelajar lebih prefer berjumpa dengan pensyarah atau penasihat akademik daripada berjumpa kaunselor untuk konsult berkaitan masalah-masalah tertentu. Dalam hal ini, adakah ia lebih berkaitan dengan masalah akademik berbanding bukan akademik atau sebaliknya? Adakah pihak PKK mengenal pasti keadaan ini? Soalan daripada Profesor Madya Dr. Haji Abdul Majid Haji Ahmad. Silakan Puan Noraini. Dr. Abdul Majid, ya, soalan dia adalah pelajar memang suka berjumpa pensyarah kerana pensyarah tu hari dia jumpa. Aku ada ambil 7 subjek hari ini. Inilah pensyarah aku. Ya kan, pensyarah kita masa belajar dulu pun begitu. Kaunselor jarang kita jumpa sebab kaunselor tu berada di satu tempat yang lain. Yang hari-hari jumpa ialah Cik Azlan, Profesor Azia, Dr. Don, Dr. Kamarudin, Dr. Wan Irham. Inilah pensyarah aku. Hari-hari jumpa satu semester, betul? Dan profesor inilah yang akan menilai aku. Ya, jadi tak boleh lari daripada itu. Tetapi soalan Dr. Abdul Majid tadi, adakah ada berkaitan dengan akademik? Saya, apabila dia berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan satu isu dan kesukaran manusia, dia berkait-kait, Cik Azlan, ya, dia berkait-kait. Kita tak boleh kata bahawa ini sebab akademik sahaja. Sebab dia berkait-kait dengan apa yang dilalui dalam kehidupan ini, termasuk bagaimana dia dibesarkan. Kadang-kadang saya ada satu, sehingga sekarang pelajar itu telah menjadi rakan saya, ya. Pelajar itu sangat bijak, 4 flat, 3.9, 3.9, 3.9, 4 flat, satu fakulti yang hebat, ya. Beliau dibesarkan oleh beliau dibesarkan, saya yakin semua tuan-puan tak tahu siapa pelajar ni, ya. Beliau dibesarkan oleh dipanggil apa, ya? Masya Allah, mak saudara apa? Aunty. Ya. Mak saudara. Dan dia kata dia tahu mak ayah dia siapa, tapi dia jarang berjumpa dengan mak ayah dia. She was so nice, she was so happy and a brilliant student. And dia berjumpa dengan seseorang pelajar yang lain dan berjanji untuk berkahwin lah. Pada ketika itu, saya terkejut dia datang jumpa saya. Dia tak dia bukan datang jumpa saya, pensyarah refer pada saya, kerana dia dah tak datang kelas for how long, dan dia berkurung di dalam bilik di college for how long, dan dia tak nak jumpa siapa-siapa. Sehingga kan seorang pensyarah mengujuk untuk berjumpa saya. Referral lah, referral cases. Apa jumpa saya? Sebab bila dia kata, Puan, saya dah tak fikir dah akademik saya. Saya rasa dia lah adalah jodoh saya. Tapi sekarang saya baru tahu bahawa saya bukan anak anti, saya bukan anak beliau. Beliau adalah anti saya. Saya tidak tahu siapa mak dan ayah saya yang sebenarnya. Dia tak tahu siapa mak dan ayah dia sebenarnya. Jadi dia sangat sedih, dia rasa down. Dia tak tahu dia ni anak siapa dan kenapa dia dibesarkan begitu. Dia sangat sangat tidak boleh terima, dia panggil cara dibesarkan lah, eh. Kenapa baru sekarang baru bagi tahu bahawa saya anak angkat, umpamanya kan, siapa mak ayah saya yang sebenar, sebab dia akan jadi wali pada saya. So it was so sad. Lama saya dengan dia, terpaksa beri satu cuti khas. Tapi sekarang dia dah bekerja dengan baik dan dah ada 2 orang anak. Dah berkahwin dengan pelajar kita yang seorang tu. Bahawa realiti dalam kehidupan ni ialah it's not about academic saja, tapi apa yang pelajar kita lalui sama macam kita lalui lah, Cik Azlan, kan?
Jadi kalau benda tu berkaitan dengan peribadi, lazimnya bolehlah refer pada kaunselor, tapi make sure pelajar tu bersetuju untuk jumpa kaunselor. Saya pun sebenarnya nak bagi tahu ada banyak ujian saya present sekejap ya, sikit je lagi. Ada sekejap ya. Ada banyak ujian-ujian psikologi yang ada dengan kaunselor. Boleh nampak ke Cik Azlan? Boleh Puan. Okey. Ini ialah senarai semak ujian psikologi yang ada di pusat kerja kaunseling dan di seluruh kampus ada ya. Pengurusan stres, simptom kemurungan, simptom kebimbangan, panik. Kalau dikata dia panik, ada seorang pelajar tu every time dia pelajar AD Art and Design pun pelajar yang bijak. Dia every time ada kursus di bengkel, ada kos di bengkel ya, di lab, dia tak boleh pergi lab dan dia berpeluh. Sehingga saya bawa dalam kereta saya untuk dia jumpa dengan Dr. Zaitun di pusat kesihatan kita. Dia berpeluh every time dia kena hadir ada kelas yang berkaitan dengan bengkel ya, yeah? Dan dia memang ada mengalami panic attack. Dan dia memang under treatment oleh Dr. Psychiatric. Dr. Zaitun dah refer pada hospital psychiatric. Symptom stress, ciri-ciri yang symptom, reaksi negatif terhadap tekanan, trauma pun macam-macam apa yang berlaku masa dia kecil. Ada juga pelajar kita yang masih ada dera oleh ibu bapa umpamanya ya, yang dan pada usia begini tiba-tiba dia pada usia dewasa dan kebetulan dia berada di universiti kita kan, dan trauma tu terlekat di dalam memori dia. Obsessive compulsive disorder yang berasa tangan banyak kali tu. Contohnya ada seorang pelajar kita, dia merasakan tangan dia tu masih kotor padahal dah berkali-kali dia basuh, dan pada ketika yang normal tu saya tanya dia kenapa, apa yang dia fikirkan pada tangan dia nampak hijau. Kita nak tahu apa yang dia berfikir sehinggakan dia basuh tangan berkali-kali. Dia nampak di tangan, tujuan tangan itu hijau iaitu kuman. Itu cara dia berfikir. Social phobia, risiko bunuh diri, bagaimana pelajar menggunakan substance abuse, ketagihan bermain permainan video, simptom ketagihan permainan video, ujian EQ. Ini semua ada dalam dalam koleksi pusat kerjaya dan kaunseling. Ini kotak memenuhi semasa. Simple tools ya. Depression ni memang ada. Memang pelajar pun dah boleh buat online status. Sebenarnya bukan DAS saja untuk lihat, DAS ni untuk lihat fiziologi pelajar dan sesiapa saja boleh jawab ya. Saringan status kesihatan mental, ISMT, inventory kemurungan bag, ini semua ada dalam koleksi kaunselor di seluruh kampus lah ya. Saya harap saya menjawab soalan. Okey, Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Majid yang tanya soalan. Tak tahu Majid ya. Ini berkaitan soalan saya tu bukan sebab dia melibatkan skill and knowledge. Untuk kaunselor ni dia ada skill dan knowledge dia tentang kaunseling itu. Kadang-kadang pelajar yang datang jumpa kalau dia consult dari segi akademik, dia punya akademik saya rasa persyaran insyaAllah dari segi pelajaran akademik dia tu okey. Tapi kadang-kadang macam Puan Wan cakap tadi, dia berkaitan masalah akademik dan bukan akademik. Dan keperluan itu yang ada untuk kita report kepada kaunselor. Dan memang kadang-kadang pelajar relaten nak jumpa kaunselor. Kita tak pasti sama ada dia ada masalah apa ataupun persepsi dia dan sebagainya. Kita tak pasti. Sebab tu saya tanya tu mungkin UKK ataupun PKK ada data ataupun informasi berkaitan dengan kenapa pelajar lebih prefer. Walaupun kadang-kadang dia ada masalah peribadi. Jadi kalau pelajar refer masalah peribadi kepada kita, kadang-kadang persyarah ni dia tak ada skill untuk solve that. Dia tidak ada instrumen. Okay? Yalah. Jadi itu yang saya katakan bahawa selalunya kalau dalam masalah akademik dulu, kita akan consult dengan UKK dan UK, unit kesihatan dan juga unit counselling. Nak selesaikan masalah. Sebab pelajar ni kita boleh trigger masalah dia bila dia mohon untuk CK. Bila dia ada masalah. Dan masalah itu kadang-kadang ada berkaitan dengan peribadi. It's not about the academic matters. So we consult dengan UKK dan UK to ensure that problem itu genuine untuk dia CK. Jadi itu saya kata tu, kadang-kadang ada pelajar yang jumpa penasihat akademik, tetapi penasihat akademik mungkin memberi saranan yang tak betul because dia tak ada skill dari segi counselling itu. Jadi
kita takut benda-benda tu yang berlaku dan mungkin pihak kaunseling boleh menyediakan ruang ataupun session ataupun tak tahulah apa-apa istilah yang sesuai untuk kita mendekatkan pelajar-pelajar ni dengan UKK atau PKK dan tidak terhad kepada career guidance saja. Maksudnya buat tentang career untuk finishing school dan sebagainya. Tapi untuk pelajar-pelajar yang bermasalah ni, kita mungkin kita kena fikir satu kaedah yang lebih inilah. Itu saja my two cents. Thank you doktor. Betul lah ya, memang itu saya dah sebut tadilah, pelajar tak nak jumpa kaunselor. Dia boleh jadi dua. Satu ialah pengalaman lama di sekolah, dia bagi tahu dekat guru kaunselor di sekolah. Satu bilik guru dah tahu dah. Itu satu, banyak yang berlaku di situ dan dia sangat trauma dengan itu. Yang keduanya ialah by persepsi dia sendiri bahawa boleh percaya ke sebenarnya, nak percaya orang ni it's not easy kan. Kita pun boleh percaya ke Prof Aziah ni kan, contoh kan. Tapi persepsi itu kita tidak boleh ubah, kita hanya boleh memberi maklumat bahawa we have ethical. Sebab kami semua di Shah Alam memang dah berdaftar, semua dah berdaftar dengan lembaga kaunselor. Kita ada etika dan kita ada do's and don't yang kita boleh buat dan yang kita tak boleh buat ya. Contohnya banyaklah yang melibatkan hubungan intim dengan pelajar, kita tidak boleh dan sebagainya. Betul lah apa yang Dr. Majid cakap tu. Cuma peranan penasihat akademik ni lah sebagai perantara. Bila dikata dia ada masalah, I thought that you can see a counselor. Macam tadilah saya sebut tadi kan, you want to see a counselor? Biar dia kata okay, counselor ni have been trained to entertain you, macam tu. Kita kena pujuk pula dia di situ. Kan? Boleh ke saya jawab macam tu? Boleh eh? Apa mungkin Puan Aziah, apa Puan Aziah boleh respon tu. Boleh Aziah respon. Saya tak dapat menjawab yang baik ya. Itu sifu saya tu, Puan Aziah. Oh ya. Yeah. Apa dia Dr. Majid, mana sifu-sifunya? Minta maaf, saya tengah jawab tu soalan apa ni, inquiry daripada VC tadi. Apa dia yang kita cakap tadi Puan Wan pasal apa dia? Keengganan lah ya, Dr. Majid kata keengganan belajar untuk berjumpa kaunselor. Di mana penasihat akademik ni dia tidak ada skills ataupun tools. I think the bila kita sebut helping session, dia number one is trust, Dr. Majid. Number one is trust. Dia ada tools ke, dia tak ada tools ke? Apabila saya dah percaya pada seseorang tu, semua terkeluar pada saya lah. Saya tak ada tu, saya tak reti nak cakap mana-mana. Dan selalunya dia ada wajah-wajah dan ciri-ciri yang manusia tu percaya pada kita kan. Macam wajah Dr. Irham, Wak Irham, Prof. Aziah umpamanya kan. Pada saya begitu. Sesiapa pun boleh jadi helper pada sesiapa. Kita pun ada rakan-rakan yang baik yang aku tahu, aku trust kat kau kan. Contoh macam tu. Tapi saya rasa betul lah Dr. Majid kata, kita ada lecturers ni, kami penasihat akademik ada limitation lah when it comes to handling the student. So Dr. Majid, I feel kalau kita rasa macam tak berapa, ini dah okay, this is something that I cannot handle, memang kena bagi counselor lah. That's how selalunya kalau saya rasa macam tu, saya cepat-cepat bring in the counselor. Normally in terms of dia belajar tu, saya rasa saya boleh handle. Tapi kalau in terms of banyaklah pelajar sekarang sebenarnya, banyak dia punya apa, banyak parameters lah. Yang saya yang dah tua ni tak pandai dah sebenarnya dengan budak-budak muda ni. Sebenarnya so normally we have to know sampai kat tahap mana kita boleh bantu. Itu saja saya, that we cannot be doing too much if we are not sure. Ya, sebab tu ada satu carta ahli yang kita akan present nanti juga kepada pensyarah ya, Dr. Prof. Aziah. Kerjasama kami dengan Dr. Zaitun ya, apabila kita sebut tentang isu mental health. Kalau sekiranya pelajar kita mempunyai dan menunjukkan simptom-simptom mental health, that's why kita kena ada quick action sebab dia boleh jadi agresif dan sebagainya. Itu kita akan present pada masa yang sesuai, sebab saya dengan Dr. Zaitu masih mengkaji balik semula tu catat alih itu untuk membantu para pensyarah. What to do next? Kalau dia tunjuk agresif kepada siapa? Dia ada catat alih dia.
Dr. Zaitun dah present dia, jadi dah diluluskan dasar kesihatan mental universiti kita. InsyaAllah akan dibentangkan lah. Saya harap saya membantu walaupun tidak banyak. Banyak, Dr. Puan Wan. Dr. Majid tu mesti dia jumpa kes-kes yang payah lah tu kat situ. Memang kami juga, Prof. Azhar tidak nafikan, memang kena sentiasa baca buku. It's not enough. Baca buku pun tak menjadi. Kita kena discuss, kena buat konferensi kes. Contohnya junior, ya, kaunselor junior jalankan benda, dia kena tanya kaunselor, kita kena present kes itu, ada am I doing right? Baru kita advise kaunselor untuk buat macam mana, kan? Kes-kes yang ada sekarang ini sangat kompleks dan di luar kadang-kadangnya tak tercapai akal kita. That's why tak ada dalam mana-mana buku. Kita tak belajar pun dulu sebelum ni, but kita boleh discuss, kita boleh refer to Dr. Zaitun. Kita juga akan collaborate dengan Dr. Salmi untuk melihat limitation counselor pun ada. Contohnya mereka pelajar yang bercakap sendirian, saya dah tak boleh handle dah kes tu counselor, kan. Dia kena refer directly to Dr. Salami and team ataupun Hospital Shah Alam kita. Kena refer pada Dr. Secretary. Bercakap seorang yang hallucination dengan delusion tadi tu. It's not ethical, counselor handle that case, dan sebenarnya kita kena refer to the hospital untuk dapatkan treatment. Dan apabila dia dah makan ubat, kita boleh, contohnya kalau dia dah makan ubat, kita cuma boleh advise pelajar untuk makan ubat ikut waktu dan dos itu. Kalau you rasa you nak cepat baik, having 2-3 doses doesn't help you. Kadang-kadang pelajar ni dia terfikir sendiri, suka-suka hati dia, kan. Dia nak cepat baik, dia ambil 2 dos ubat tu. No. Kalau doktor kata makan pukul 8, makan 8 malam. Making sure that dia makan ubat on the right time dengan with the proper dose tu is good enough dah. Saya ada pelajar yang juga yang saya tak boleh lupa, pelajar yang tak makan ubat sehingga hospital call saya maklumkan, contohnya Aminah ni, Puan sila tengok Aminah ni, dia dah banyak kali tak datang appointment ke hospital. Okay, saya bercakap dengan dekan, dengan teman dekan, pelajar tu datang jumpa saya. Dia kata dia ada masalah adik-beradik dan sebagainya. So I talk to her untuk ambil ubat itu. Sekarang dia dah grad dah pun. Dah ada grad dengan 3 point berapa. Dah grad lah. Saya jumpa dia dekat di mall mana. Ya, yeah? Dah grad. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Wan. Sama. Terima kasih Dr. Majid, Puan Wan Noraini, Prof. Aziah dan semua tuan-tuan dan perempuan. Alhamdulillah. Sesi kita telah sampai ke penghujungnya. Jutaan terima kasih sekali lagi saya rakamkan mewakili pihak penganjur UHEC dan juga ILD UiTM Cawang Kedah kepada yang berbahagia Prof. Dr. Hajah Nor Aziah Elias, pengarah pembangunan akademik, dan juga speaker kita yang kedua Puan Wan Noraini, dan semua hadirin hadirat pada petang yang berbahagia ini. Sebelum kita berakhir, boleh tak saya request satu permintaan untuk semua buka mic. Kita nak tangkap gambar kenang-kenangan walaupun secara kamera, minta maaf, kamera. Okay, untuk kita gambar secara bersama-sama walaupun secara virtual. Okay, kita bagi masa lagi kepada rakan-rakan yang lain. Nanti Cik Azlan hantar ke gambar ni pada kami? Boleh Prof. Boleh insyaAllah. Okey, dah ramai dah buka. Semua 1, 2, 3 senyum. Okey, sekejap ya. Bagi saya few seconds. Sekejap. Okay, next pose. Satu lagi. 1, 2, 3 dan senyum freestyle. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Don, Dr. Kamarudin, Dr. Wan Irham, Dr. Azhari dan semua yang hadir pada petang ini. InsyaAllah esok kita ada satu lagi. InsyaAllah saya juga akan jadi moderatornya esok untuk webinar Satu Pasukan Satu Hati. Kita jumpa esok. Stay safe.
Jaga diri, jaga kesihatan. Terima kasih atas kehadiran. InsyaAllah semester akan bermula. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Haziah, Puan Wan. Terima kasih.